Eh, Pade, ajak kita ke misi yang sangat berbahaya, Pade. Oke, ini aku lagi otw rumah, jauh banget di padang pasir spawnnya. Aku pasalnya gak pernah beli mobil jelek ini deh. Sejak kapan ada mobil jelek ini aja? Bukan beli, kampret tuh ngambil. Nyolong gitu? Kok orang mau ditabrak menghindar ya? Harusnya kan pasrah. Ya iya dong. Harusnya kan pasrah, Pade. Di mana-mana orang begitu, Bang Binyo. Mana ada yang orang datang, ah ada mobil, aku diam saja. Ya, Pade. Aku kan rusuh, Pade. Tapi bisa ngasih main sama Bang Ucup, jadi Bang RTP, Ar, Bang Binyo sama Pade aja. Parah anjir. Sebenarnya bisa, guys. Bisa sih, bisa. Cuman kita ini ada beban moral. Ada apa? Kita harus menemukan seseorang. Kok kita mah kalau dalam tim itu harus ada ini pada ya. Apa tuh namanya? Sebenarnya mudah, Bang. Yang badutnya itu apa? Kita bilang, guys. Joker. Kalau kita tanpa Bang Ucup, misi ini terlalu easy. Kita menghard diri sendiri. Biasa. Iya, kita enggak biasa main easy. Sebenarnya kita tuh dalam tim ini itu butuh maskot. Nah, terus ditambah Bang RTP menjadi super hard ya, Cok. Sebenarnya Bang RTP yang hard sendiri dia. Hai guys. Ntar aku lagi sampai rumah. Aku udah sampai gunung nih terbang nih. Untung mobilku kali ini gak diledakin. Kalau gak tadi gak ada mobil ini, Bang. Aku lama banget ke rumah ini. Berterima kasih lah pada Ucup yang tidak meledakan. Padahal kan tadi kan pada yang nyuruh. Tuh, Bang Minyu, palangin mobil. Udah aku palangin tapi salah, salah di mata dia. Mobilnya si Ar kan itu Bang Minyu bilang anti peluru, anti bom, anti nuklir. Mobilku kan enggak. Mobilku ditaruh paling depan anjir. Pade, mobil Pade itu anti senjata apapun, Pade. Buktinya udah kuhancurin, ada lagi, Pade. Wah, oh, geng motor nih. Gue paling benci sama geng motor, Cok. Ya, gue sampai rumah nih. Awas. Wah, mati lu anjir. Kalau main ke rumah Bang Minyu disuguhin apa, Pade? Wah, kalian. Tenang, kan kusuguhi ini, Pade, gorengan. Ngamam, ngamam. Janganlah guys, kalian jangan ke rumah Bang Minyu. Nanti gak mau pulang. Maunya nginep. Sekarang kita ngambil 4 motor, Bang, buat jadi nanti pelarian kita. Tenang guys, di misi final. Kalian kalau main ke rumah aku gak apa-apa guys. Tapi jangan nyalain aku kalau kalian ada di koran nanti ya. Tuh, udah point fight tuh. Oke. Okay. Oh, ada geng motor lagi, Cuk. Gue paling benci sama geng motor. Nah, ya. Itu masuk itu, Cuk. Aku akan masuk pada. Aku kasihan lihat Bang Ucup bronze. Enggak usah, guys. Enggak usah dikasihanin. Goblok, aku tuh pengen beraction. Enggak tahu mati, Pade. Tapi masuk. Eh, masuk, Pade. Harga 10 ruku mahal-mahal anjir, enggak jadi ah. Mau nabung aku. Oke, gas langsung. Homing launcher. Homing. Misi kita sangat-sangat-sangat-sangat menggairahkan pada ya. Tadinya kita tuh main tuh easy, guys. Kita akan menambahkan difficult kita jadi hard. Anjay. Dengan menambahkan Ucup. Wih, tengkorak nih helm gua. Single, bos. Wih, gila helm Venom. Gua pakai baju ini aja deh. Oke, aku ready. Tuh liatin Bang Ucup tuh, minta kena tilang nggak pakai helm dia. Wih, anjir. Helm kita yang ini pada nih, yang keren sedikit. Nah, wih, gila emang bener-bener udah mata-mata banget. Aku nggak bawa mobil ya, aku minjem mobil Batmanmu aja.
Oke, Pade. Eh, kayaknya ini pabrik ya, pabrik server deh. Enggak. Pade, ini pabrik jadi gangguin tuh, Pade. Enggak, tenang aja. Enggak ini sih, Bang. Enggak. Allahu Akbar, lihat. Ara, di sini mobilmu buat ngisi ganti kayak yang paling jelek ya, Arya. Bisa yang mobil bannya cuma 3. Yang misi pizza itu. Mobil apa? Mobil yang kayak Mr. Bean, mobil baja itu, yang bannya cuma 3. Mobil baja. Baja. Yang jaraknya 10 km aja kita nyampe nya baru minggu depan lah. Pade, aku niat baik kedorong lo, Pade. Dorong apa sampai terbang? Kok bisa gitu ya? Niat baikku ternyata. Wah, anjir. Oh, salah Pade ini. Lihat. Lupa, aku juga yang disalahin, guys. Aku tadi mau lurus, mau kecepatan penuh. Dia malang, coba. Gitu kayaknya. Ini elektro. Allahu Akbar, tuh. Kalah aku di poles sama... Masuk, dong. Masuk, ya? Masuk. Eh, hati-hati, Bang. Hati-hati mobilnya rusak. Gitu. Tuh, hati-hati mobilnya rusak. Tuh, yang diambil, tuh. Oh, berarti aku akan ganti senjata pakai senjata dia. Nah. Hati-hati. Tenang, Pade. Pade, aku ratain ya. Weh, aku anti peluru, guys. Mau kita nyolong motor, Cok. Cok, nyolong motor. Pade, ya. Bantuin, Pade. Mau kita ambil, meledak lagi, Bang. Hati-hati kita nyolong motor ini. Emang, Bang, hati-hati, Bang. Anjir, kok jadi aku yang ngeri. Cok, senjatanya kecil, Cok. Wah, hati aku, anjir. Ada meninggoy, kan? Ternyata kacanya pecah, Pak. Bentar lagi Ucup meninggal itu. Gak mau ah, gak mau ikut ikutan anjir. Kabur. Gak ada yang mau nembak, Ucup kabur, goblok. Nih. You did. Mana, Pak Dek? Gak ada lagi, kosong, Pak Dek. Udah, itu udah. Ini ada satu lagi, Pak Dek, yang hidup. Udah. Udah, mati semua. Ayo, kita ambil apa ini? Ini Pak Dek. Pade. Oh, masih ada yang balik-balik lagi, anjir. Ada bener, Pade. Nambah lagi. Aduh. Wah, aku dipanggil diket. Dah, let's go. Ambil satu-satu motornya. Ini kayaknya nih. Motor ini 4 nih. Bukan. Beda-beda. Hah? Kenapa? Beda-beda sesuai dengan tandanya. Aku ikut, Pade. Bang Minyu yang ini nih. Hah? Bang Minyu, anjir. Padahal ada di sini. Bang Ucup, yang ini motornya nih. Nggak usah, gue yang ini aja. Gak boleh. Ini ada tandanya, kocak. Pak Cup, kesana Cup. Cup, cepetan Cup. Ayo. Yuk, kita ngojek, ayo. Kita loncat anjir, Pade. Siapa yang loncat? Itu Pade, Pak. Wow, diserempet motor. Oh, Cup yang loncat. Wah. Anjay, guys. Beuh. Tuh liatin, mobil gak jelas banget, Cuk. Udah, tembakin. Waduh, ini mau mati, PC. Pade. Ah. Kenapa? Mati aku. Ya lah. Banyak banget di depan. Oke, mungkin karena Ucup ini apa? Karena enggak, belum mudahan anjir. Kok gua sih? Maksudnya tuh gitu. Pasti lu bronze, Cuk. Kita mulai, Ar. Wah, leader lu sana tuh. Belum jalan pakai super armor dulu, pakai armor dulu. Oh iya. Aku enggak punya armor, Pak. Iya, ngapain pakai armor nih, cuma buat orang lemah. Kan bisa beli yang pasti itu, Bang. Wah, ini kita seperang lagi kah? Apa bawa motor? Kayaknya udah langsung bawa motor sih ini. Enggak, kita jalan kaki tuh. Oh iya, masih perang. Anjir, bawa basoka siapa itu anjing? Lu. Warna pink itu punya siapa? Punya lu. Iya kah? Blee. Mana mobilnya? Motor. Motornya mana? Mobilku di sini nih. Gua enggak ada mobil Batman ya? Oh, itu tuh di situ mobil Batman. Aku pinjam lagi deh mobilnya. Itu sama si RR di situ tuh. Aku akan ini. Oh, udah deket ini, Bang, anjir. Tinggal belok doang. Aku perlu bantuanku enggak? Aku tak hancur-hancurin di dalam. Ku ratain dulu dalam, Pak, Dek. Iya, Bang. Tapi enggak aku hancurin aja.
Motornya nggak bisa hancur kan? Enggak, Pak Dek. Jadi aku nembak tapi nggak deket motor tuh, Pak. Ya hancur, ya, Pak Dek. Kan Dek bilang. Kenapa, Pak? Motornya bukan motor itu. Kenapa, Pak Dek, barusan tadi ngomong? Parah, parah, parah. Kenapa, Pak Dek, barusan ngomong mobil motornya kok nggak bisa hancur gitu? Aku jadi nyoba, Pak Dek. Wah, bener deh, Pak Dek. Pak Dek beban sumpah anjir. Lu beli armor tuh, beli armor tuh. Mana caranya? Anjir, coba. Di kambing hitam kan gitu. Oke, sudah aku. Oh, ternyata ya sekarang aku harus hati-hati, Pak Dek. Ternyata motor bisa hancur. Udah lah, kita pakai cara normal mobil aja. Bang Minyu. Mobil Bang Minyu yang kayak traktor aja bisa hancur ternyata, Bang. Ini mobilnya anti peluru, Pak Dek. Yaudah, kita jalan kaki aja lah. Harus naik mobil kayaknya sih, Bang. Enggak juga sih. Enggak, dekat itu. Cuman aku yang tengah harus di basoka, Pak Dek. Soalnya numpuk itu di tengah kalau kulihat. Oke. Nah, aku tunggu tembak sini. Jalan jalan coba. Masuk. Ih, bener, Pak. Parah. Pak Dek mau menembak aku ternyata enggak bisa, Pak Dek. Ucup yang kena. Iya kan. Nah kan harus dibasok, Kak. Awal-awal mah. Hati-hati, Bang, tapi Bang. Udah, Pade, habis, Pade. Oh, satu lagi. Dua ada nih. Udah masuk aja, Bang. Udah mati ya? Udah. Masih ada, Pak Dek. Anjir. Pak Dek mati kah? Buset, mati aku. Gua bilang juga hati-hati, Pak Dek. Ini enggak bisa dikasih hati ini, Pak Dek. Di bredet langsung kelar aku, Cok. Iya, ini emang siat-siatnya sakit, Pak Dek. Misi ini enggak ngotak sih. Jadi cowok ngotak dong, dia. Udah habis, Pak Dek. Rata, Pak Dek. Ada satu lagi tuh. Tuh ada satu lagi, satu itu. Itu. Udah. Let's ayo, go, Bang. Ayo, seorang satu tolong jangan mati di sini ya. Kalian jangan beban. Masih ada orang nih di sini. Wah, anjir, masih ada yang nembakin gua. Ah, bangke anjir. Ayo. Isi ituan jangan lupa armor. Nah, aku enggak punya armor aku mah. Eh, bisa ya? Udah, ayo masuk, Bang. Oh, itu siapa yang masih di luar? Set, pencet R3 ya. Masuk ke mana anjir? Oh, no body armor, nggak bisa. Nggak punya kita. Itu yang masih di depan siapa? Oh, Bang Ucup udah. Siapa udah semua kah? Ayo, udah, ayo. Ayo, let's go. Pak Dek, aku dikejar-kejar, Pak Dek. Semua, Bang, dikejar-kejar, Bang. Bukan Anda doang. Steel Electro. Kita harus kemana lagi, Pak Dek? Ini nih, ada titik kuningnya, Bang. Pak Dek, gue ditembakin. Aku nggak ada titik kuning, aku. Wah, Ucup mati. Oh, udah fix. Merah, anjir. Lu bisa mengidal-mengidal kayak gue, nggak gini, tuh? Pokoknya jigjak aja, jigjak. Aduh. Oke, udah. Aduh. Pada bagaimana kalau kita ke gunung, Pade? Kita abisin aja di gunung. Udah, ini tinggal belok doang, Bang. Di depan belok kiri. Tapi aku nggak ada tanda kuning, Pade. Ah, serius? Iya. Cep, lu mati. Itu salah motor kali. Gua juga nggak ada tanda kuning. Oh iya, salah motor. Salah aja. Salah bawa motor, Bang. Sudah gua bilang yang harus ada tandanya memang. Tapi ini juga ada tandanya, Pade, tadi. Ternyata ucup sama gua salah bawa motor. Ucup apa gue salah bawa motor? Cup, kita balik lagi, Cup. Salah bawa motor, Cup. Ini gue balik lagi, Kang Brad. Ntar lu, Bang, ntar lu aku. Dari bawah kali ya. Bener dong, sumpah anjir. Kita natural banget gobloknya ya. Oh, ke atas, Ar. Ntar kalau mau aku sama si Ar balik lagi nih, bawa mobil. Wah anjir, Pak Dek, bisa melindungi aku kah? Iya, makanya. Bentar, Bang, kalau mau. Apa sih? Ar, ada mobil tadi di mana? Anjir, pantatan. Asal jangan mati dulu aja, Bang, kalian. Aku kalau mati udah game over ini, Pak Dek. Ar, ini mobil nih. Enggak apa-apa, udah ini. Aduh, sorry. Wah, Cok, jadi gini, Cok. Wih,
Active course on the electro. Anjay. Oh, motor kita jadi keren, Pak De. Ternyata bukan motor ini lagi. Nah, itu kok lewat situ? Wah, mati aku, Pak De. Bang Minyo di mana? Wah, dikit lagi darahku. Di basement. Ini yang udah deket titik kuning siapa? Bang Minyo apa Bang Ucup? Gua nih, gua. Oke. Aku mau isi darah dulu, Pak De. Aku enggak bisa lewat situ. Sini, aku bentar. Aduh, darahku dikit lagi, Pak De. Apa harus Pak De aja yang bawa? Bentar, aku OTW ke Bang Minyo. Nah, belok kiri ya, Bang. Ya belok situ. Belok kiri. Iya. Ah, Pak De, bawa Pak De, darahku dikit lagi, Pak De. Salah ya. Yang penuh darah siapa, Pak? Yang penuh? Yang nembak-nembakin yang mana? Oke, Pak De, darahku udah penuh, Pak De. Udah penuh darah. Biasa. Aku isi darah tadi. Ayo cepat. Mati kau, mampus. Udah, aku tembak yang ngejar. Yeay, kita berhasil misi kita, guys. Walaupun baju kantor kita penuh darah. Darah itu sirup. Wih. Sini kan? Satu yang ngejar. Belok. Anjir, salah. Salah jalan. Salah jalan, guys. Yang atas. Nah. Di belakang. Iya, benar belakang. Wah, ada orang lagi, Pan. Ar di kiri, Ar. Ntar lu, aku turun dulu. Waduh. Kenapa itu? Siapa? Udah beres. Pak. Soalnya si Ar bilang waduh, aku pikir ada yang mati. Itu Pak De tadi barusan pengen marah ke Ucup. Dasar Ucup bab. Oh, ternyata bukan. Bukan. Ini finalnya bakal lebih susah lagi nih. Wee! Gara-gara dia main basoka-basoka nih, guys. Padahal tadi dia pas darahnya sekarat, aku sama Arlo yang menyelamatkan. Mbak Minyo? Apa? Oh, kalian habis tiba-tiba hilang, aku pikir disconnect anjir. Enggak, ini Pak De, kita sedang merayakan, Pak De. Soalnya tapi kita merayakannya enggak ada suara anjir. Ternyata yang tidak ada perubahan tuh Ucup ya. Justru tuh gue konsisten, cowok. Konsisten tuh berat. Kata viewerku aja, lagi-lagi bronze. Kasihan Pak De, jangan bilang Bang Minyo gitu. Kasihan jangan. Oke, ini final kita, kemungkinan ini misi final nih. Kah, final bener fix terakhir ini, ayo. Dan Pak De, dulu ayo. OTW nih, Bang. Cepat, Pak De. Lagi OTW rumah. Kita akan selesaikan misi ini, Pak De, dengan mudah, Pak De. Dengan mudah katanya. Sungguh kata-kata yang mustihal. Di sini Kaioken. Kaioken. Ayo cepat, Pak De, aku sudah kejar polisi, Pak De. Undang aku secepatnya. Ini aku baru sampai rumah. Sabar. Lagi naik lift. Wih, naik lift. Bang Ucup itu di bronze terus, katanya Bang Ucup itu istiqomah. Nah iya, konsisten. Ucup selalu bronze ya. Bronze bang, dan bronze. Ini duitnya lebih gede, Bang, daripada kayu periku, kan, Bang. Kan misi terakhir, Pak De. Berapa, Pak De? Ucup lebih gede daripada kayu periku. Berapa? 1.5 juta. Wow. What the fuck? Berarti per orang 1.5 juta? Enggak dong. Dibagi-bagi kecil-kecil juga dong. Bagi-bagi. Kayu periko lebih gede dari itu, Pak. Enggak, maksudnya kayu periko kalau band solo tuh duitnya sedikit, Bang. Paling mentok kita 1.5 itu dipotong lagi. Sejutaan doang kita. Oke, aku invite kalian semua. Oke, Pak De, cepat, Pak De. Aku dikejar polisi, Pak De. Nah, udah aku invite tuh. Oke. Wah, aku selamat anjir. Oh, cuma ini 1.5 juta adalah yang paling maksimal, Bang. Jadi kita harus memaksimalkan semua kantong pemasukan kita. Iya, pemasukan kita. Berarti kalau kita nemu emas, mending kita masukin emas aja kali ya. Bisa sih, Bang, bisa. Nih, Bang Minyo di sini bisa beli armor. Iya, aku beli armor dulu bentar, Pak. Beli peluru-peluru, pilihnya yang weaponnya aja, Bang. Jadi ganti. Enggak, aku mau basoka semuanya, basoka, Pak. Penuhin. Iya. Aku rata-rata juga itu. Udah, Pak De, beres. Ayo cepat, Pak De. Kita akan merampok, kita habisi, kita kuras, Pak De. Let's go. Kayaknya nih ketemu Lester dulu nih kita nih. Aku mah yang penting basoka penuh, Pak De. Soalnya kalau aku peluru itu bisa ngambil dari mayat, Pak De. Kalau basoka nggak bisa. Wih.
Tap tap tap. Welcome welcome. Wih. Minum minum. Tidak mencerminkan penjahat ya. Ini kayak mirip pada itu kayak penjahat di Minion tau gak? Aduh, itu obatin dulu Bang Ucup, masih ada itu sisa tembakannya. Bener. Itu lecet Pak De. Wah, sepertinya kita akan melakukan misi mengerikan Pak De. Ar cuman perlu dapat seminimal mungkin duitnya. Bang Ucup juga. Semaksimal mungkin duitnya. Si Ar itu Pak De gak butuh duit, dia 500, gila. Ngapain enggak usah. Masalahnya kita enggak bisa nolin, Bang. Oh. Kalau bisa di nolin mah aku nolin si Ar. Ya 5% aja 5. Ya, bisa. Ah, enggak. Bisa kok. Si Ar udah gak butuh duit lagi dia. Case itu paling kecil itu cuman 10% kalau gak salah. Apa? Iya 10%. Bagian si Ar buat gua aja katanya Pade tadi udah ngechat. Gak ada. Pokoknya iya. Yang bronze harus paling kecil Pade. Pade kata si Ar katanya. Kita Kang Ucup aja. Aku dan Pade kan bersaing berarti ya gedenya dikit lah. Yang paling kecil Ucup. Kalau Ar itu gak butuh duit Pade. Pade ini 5% licik ya. Aku 825, kalian 225. Tidak adil, ini tidak adil Pade. Pade, tolong yang benar Pade. Coba gerak. Nih, bentar, ini kita milih roll dulu. Demolition itu biasanya bagian meledak-ledakin. Ah. Nih, demolition tugasnya ngebantai si penjaga security di bank. Terus naro thermal charge, ngambil duit. Langsung ambil motor dan pergi. Kalau yang kedua? Hacker sama ngebantai security guard juga. Pokoknya enggak, aku pengen ngomong dulu ke Pak De. Ucup jangan disimpan untuk yang lawan musuh aja udah. Oke, berarti Bang Ucup kita kayaknya crowd control aja deh Bang Ucup nih. Nah. Tapi emang... crowd control itu. Oke. Sekarang urusan duit. Nah, siapa Pak De? Pak De gua. Pak De gua dikit aja 50% Pak De. Kita harus adil Pak De. Pak De harus adil ya, oke. Okay. Paling ini paling mentok 15% jadi enggak bisa. Berarti ini aku 30. Baminyo 30. Nah, R 15 kan mentok. Nah, udah. Ya udah. Ya udah, Pak De gua. Kita 35, Bang. Iya, udah. Itu Bang Ucup 15 ya? Pak De. Pak De yang benar dong, Pak De. Pak De gua juga butuh buat apa? Kasih makan kucing gua, Pak De. Eh, Bang Ucup 25 lah. Nah gitu udah dong. Mentok nih. Ini udah mentok, udah 25 dah. Ya itu, oke, bagus loh. Soalnya bronzy aja banyak ini. Bang Ucup, Bang Ucup 30 deh. Yeay. Ucup uangnya gak kepake Pak De, percuma Pak De. Kepake Pak De. Buat gua mau beli mobil F1. Soal rollnya gimana nih, Bang Ucup crowd control sama siapa? R kali ya? Iya. R, crowd control juga. Baminyu sama itu, demolition. Kayaknya Baminyu hacker deh Bang. Ya udah terserah. Tapi Pak De yakin Ucup bisa melawan musuh? Kayaknya ini crowd control cuman inian Bang. Mereka harus pergi ke bank. Terus kayak ngatur orang-orang di dalam kayak nyandra gitu sih Bang. Oh. Kayaknya sih, aku belum tahu okay. juga. Oke, okay, continue, let's go. Ayo Pak De, cepet pokoknya Pak De. Yang bagian perang itu aku sama Bang Minyo soalnya. Ini bagus lah Cok, topengnya tuh bagus tuh. Ih, topengnya kok gini sih? Oh ini aku milihin kostum kita semua ya? Enggak. Oh. Tuh gantinya bareng-bareng soalnya Bang. Wah aku kuning. Aku kuning. Aku biru. Iya cuma ada berapa warna sih? 4 ya? Oh. Hei impostor. Ayo. Kayak aku putih. Let's go. Wih gila. Mighty Morphin Power Ranger. Go go Power ya, Ranger ya. Kita akan panggil Megajrot. Megajrot. Bronze minta gede. Agak aneh katanya. Eh, Pak De kasihan Bang Minyu. Udah, pasti viewer itu. Anjir, kita udah kita lihat habis ya, Bang, ya? Anjir. Kayaknya salah mobil deh gua. Salah mobil aku, Pak De. Turun, Pak De. Aku pengen mobil ini. Ada yang mau bareng aku, kah? Ini mobilku. Cok. Gua cuma mau nyobain, anjir. Udah amat. Eh, gua mobil gua mana? Pak De tenang Pak De, mobil sepunjuk gue bawa Pak De. Nah, jadi aman kita. Bangke gue nggak ada mobil. Gue ada mobil tuh, pakai. Bener Ucup. Cucu, aku nggak baca lagi tadi. Wah, anjir. Wah, aku mau nyoba. Wah, kau pikir gampang ngendalinnya? Bang, ini crowd control. Pokoknya kalau bisa jangan ngekill orang di dalam katanya. Oh iya kan? Nggak salah ya. Tadi aku telat baca soalnya. Oh oke. Berarti kita hanya menyandra doang ya? Bang Ucup. Hah? Nos. Ayo Bang Minyo. Nosnya bisa. Jangan anjir, nos dulu. Oke. Hmm.
Gila gua ditinggalin loh. Ini bronze nyusahin sumpah anjir. Gua lagi ini Pak Dek, makai mau ini tuh coba. Ini bener gak sih? Udah turun weh. Oh, udah. Udah sini ke sini. Mana di mana? Ketabrak dulu Bang Ucup anjir. Enggak dia sengaja. Upgrade-nya sengaja. Enggak sengaja aku. Nah, wah langsung kita oh, gila ini. Langsung ke ATM-nya langsung anjir. Eh? Dipakai tali ripet. Nah, man ini di kabel tis doang. Oh, pakai tali ripet, Pak Dek. Ya. Itu didobrak orang juga. Dobol itu. Teletabis. Berpamitan. Eh, ATM-nya kita dobolin, Pak Dek. Entar dulu, Bang. Ini kita harus hati-hati nih, Bang. Jangan kill orang umum, Bang. Ya, Bang Minyu nembak ituan ya? Heeh. Uh-huh. Nembak orang publik. Kenapa orang emang? Orang umum jangan dikill harusnya, Bang. Tukang. Oh, tukang. Kenapa, Pak Dek? Itu soalnya nge-trigger ke siapa si Lester marah tadi. Oh. Lester telat ngasih tahu. Emang susah dikasih tahu si Bunyuk nih. Padahal kita perang aja, Pak Dek lah. Kayaknya waktunya jadi lebih singkat deh, Bang. Eh, awas, Bang Minyu. Apa itu? Hah? Itu yang buat ngebuka pintunya. Kepala gua abisin aja orang-orang sini dah. Mana itu kok gua buka-buka sih? Pak Dek, jangan main petasan langsung cepetan. Oh. Nih Bang Minyu, oh aku nih masih aku. Enggak, aku pengen bahas dendam dulu Pak Dek, dia ngidupin. Cok lu bagian hacker sono, cepetan woi. Mana hacker mana? Pak Dek, aku hacker di mana Pak Dek? Belum Bang. Nanti Bang Minyu pas bagian buka brankas. Enggak bisa kebuka Pak Dek. Belum, ini lagi proses. Ada yang nembak Pak Dek, siapa? Gue ngituin itu. Itu Bang. Ayo turun. Pak Dek di bawah banyak. Udah Bang Minyu, hacker. Tugas aku. Bang Minyu ngehack. Tenang Pak Dek. Pasti admin 2123 Pak Dek. Awas Bang Ucup, ada yang datang Bang Ucup. Ya jaga. Jaga Pak Dek jaga. Aman. My komputer. Wih, gua cup masuk Google cup. Apa ini? Oh, udah di sini kah? Last is itu. Nah ini datang nih diri. Apa ini? Kok gue lama amat yang ngalahinnya ya? Pak Dek, aku sedang ngehack Pak Dek, tenang Pak Dek. Aku ahli dalam bidang ini Pak Dek. Turun dia Bang. Oke, berhasil Pak Dek. Oke, berhasil Pak Dek. Oke. Wah, Pak Dek kebuka Pak Dek. Let's go. Waktu kita cuma 5 menit Bang. Yang ambil uang siapa? Demolition lagi. Aku pintuin itu dulu. Awas. Oh, jadi ada tugasnya masing-masing ya? Iya. Apa itu, Pak Dek? Bom. Itu masang yang buat buka temboknya lagi, Bang. Apa sih? Enggak, Pak Dek, enggak meledak, Pak Dek. Ah, Pak Dek mah kayak ini ketakutan amat. Emang itu dia kayak las gitu, Bang. Heeh. Oh, ini di dalam ada orang kah? Let's go, Bang. Mana? Aku enggak bisa ngambil apapun. Oh, ini aku harus buka ini lagi nih. Kalau bisa emas, Pak Dek ya. Oh, ini udah, Bang. Langsung kah? Ini nih ada duit. Cepetan, ayo ambil, Cok. Tunggu bentar. Nah, udah. Kalian Bang, ngambil Ucup, juga dong. Eh, Bang Ucup. Kayaknya bisa dibuka deh loker-loker cup, loker-loker kecil tuh cup. Gak bisa kalau loker-loker kecil. Coba dulu. Lihat dulu aja Bang, ini kayaknya cukup deh Bang. Yang bawa tas tuh kan kalian anjir. Gue gak bawa tas. Wah berarti aku gak boleh ketembak nih pada ya. Bang Minyu udah dapat berapa duitnya di kantong Bang Minyu? 9 juta. 900. Tapi sama deh berarti kayaknya. Totalnya kita dapatnya lebih. Ditotalin sama. Rp900.000, Pak Dek. Semuanya sama ditotalin, Pak Dek. Ditotalin ini. Tapi kan tadi pembagiannya kita cuma udah diinin. Aku 1.500.000 soalnya. Ya sama sih 500. Ini enggak bisa kah ini kah ini? Cepetan ayo, woi. Ayo. Oke, let's go, Bang. Oke, tunggu. Pak Dek, kalau bisa Pak Dek di belakang, Pak Dek. Soalnya kenapa? Karena kita kalau ketembak uangnya berkurang, Pak Dek. Let's go. Pak Dek, kita bunuh orang-orangnya, Pak Dek. Aku nggak sudi, anjir. Kesel. Tahu malah nembak, bangke. You kill him, katanya. Pasal tadi di sini nggak ada orang, Pak Dek. Kenapa tiba-tiba jadi ada orang? Wah, aku butuh mobil ini, anjir. Mobil Superman. Nggak bisa, kita kan kaburin naik motor. Hah? Kok Pak Dek tahu? Motor yang kita ambil tadi, yang 4 itu. Oh, aku kira bisa meramal, Pak Dek. Wah, Pak Dek. Nggak jadi lewat depan nih. Jadi, tapi ini cutscene biasa, Bang.
Exit the bank. Ntar dulu guys, kalau bisa kosongin dikit dulu. Keluarkan bakso kamu, Bang Minyu. Awas, 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 awas. Dah. Awas. Oke, let's go. Oh, udah, Pade. Mana ini? Bang, ke depan, Bang. Lurus kiri, lurus kiri. Itu mobil. Kiri, anjir, salah. Mana, Pade? Ini kiri, Bang. Ada titik kuning ini. Wah, anjir, ada polisi di sini, Cok. Jijak, 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 jijak. Pade, jaga aku, Pade. Let's go, let's go. Aku cover, lari, Ar. Bang Ucup. Di bawah ada, Pade. Ini siapa sih yang lagi masih di depan? Bang Minyo apa aku. Bang Ucup? Aku. Bang Minyo maju, Bang Minyo. Aku lagi diserang, gimana bisa maju? Bisa, bisa, cover aku cover, Bang. Nah, terus? Ya, guys. Wah, anjir, ini polisi doang. Gak ada yang nembak, anjir. Anjir. Udah gua nembak, Bang. Oh, mamam tuh. Oh, ini harus granat sih, fix ini. Wah, bangke di belakang juga ada. Udah tuh, udah mati tuh. Udah maju, maju. Eh. Ya, Bang, aku mati. Salah, sorry, sorry. Tuh, uang, uangnya ambil, wey. Uangnya ambil. Mana uangnya ambil? Bisa diambil. Ar, ambil, Ar. Ya, itu uangnya pada jatuh, kayak hijau. Ya, uangnya pada jatuh itu. Kita ada, tuh lihat tuh. Enggak, enggak, bukan Bang, bukan Bang, bukan. Udah, yuk, Ar, turun aja, Bang Ucup, turun. Terus, terus, turun, turun, terus. Turunnya sambil nembakin, Pak Dek. Iya, maksudnya, ini jangan ngurusin yang di belakang. Waduh, 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 waduh. Ngisi darah, ngisi darah, yang lo ngisi darah, ngumpet aja. Kita nggak bisa pakai mobil, kah? Nggak bisa, Bang. Wah, anjir, turun lagi, Pak Dek. Oke, nice, bagus. Ada di belakang, Bang. Ini aku udah, aduh, anjir rame banget, Cok. Itu gambar plus apa tuh, darah ya? Wah, anjir depan gua, coy. Iya, bener, darah. Wah! Mati kita, guys. Hati-hati. Wah, anjir, Cok. Ini kita emang lewat atas kah? Kok si Aram Abang Ucup lewat atas? Gua enggak ini anjir enggak meledak ya kenapa ya? Ada helikopter. Bang, Bang, belakang, Bang, ada orang. Bang Minyo. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, aku kesana. Nah, itu depan banyak. Aman, aman, aman. Udah. Tinggal satu depan. Kita enggak bisa pakai mobil apa gimana? Lurus. Darah, ambil darah. Itu bangun lagi di belakang. Weh, anjir, kaget aja depan gua bangun nih, kayak zombie. Let's go, guys. Ini, wah, anjir, berkurang jadi 1.100.000, Pak Dek. Iya, Bang. Dah, anjir, Bang. Let's go. Nah, itu depan kita motor tuh. Eh, lewat sini, Sini, kiri, kan? Kiri, Pak Dek, kiri. Kiri. Wah, ini harus pisah nih kita. Wah, ini di sini. Kita harus pisah ini, Pak Dek, ini. Masalahnya kayaknya satu area kita, Bang. Hah? Satu tujuan kita. Lah, kok gak ada perintah, Pak Dek? Lah, si bangke. Cup, suruh pakai motor, Cup. Gua baca cip tinggal. Oke, langsung, Aku duluan ya, mancing polisinya. Dikiranya dia pakai yang speedboat dia, Pak Dek, numpang. Oh, okay, Bang, kalau dipencet E, bisa ngenos, Bang. Hah? Bisa nos. Wah, bisa, Cup. Pencet biasa, Cup. Siu. Wih. Woi, enggak jauh-jauh. Gila tuh kan. Ba-ba-ba-ba. Wih. Ba-ba-ba-ba. Wih. Kita harus ke gunung katanya, Bang. Ke gunung mau ngapain, Pak Dek? Kampurnya disuruh ke gunung. Cup, lo jago menghindarkan lo. Itu udah. Gua usah menghindar gua. Gua aja berapa kali mangkit yang lagi utang. Jok. Beda itu menghindar ya, Cup. Oh, beda. Tapi nggak bisa, Pak, terus-terusan, Pak Dek, ya, nosnya. Iya. Yeah. Aku udah nggak bisa nos lagi, loh. Bisa ini. Itu yang E itu tuh yang di deket darah kita yang warna kuning, Bang. Oh, kosong, Pak Dek. Iya, udah habis. Itu kisi-kisi lagi. Aduh. Si Ar tadi digeser sama polisi, dia jadi nyungsep. Lah, kok aku ngelag sih? Nih, Pak Dek, kok maju mundur sih? Ngelag, ya. Nah, aku ngelag barusan. Ih, gila, Pak Dek, maju mundur cantik kayaknya. Wah,
anjir. Ah, kampret cowok gue ini. Wah, Bang Kejo. Aduh, aduh, cepat. Kita pasti bisa, ya. Ah, Ucup. Ya itu bukan beban, Cuk. Gua lagi mau maju ditabrak, kampret. Ucup, kenapa harus Ucup, guys? Kenapa harus Ucup? Gua lagi. Ya udah, mending lu naik. Nyatang lo. Mending lu naik di gua aja, Cuk, lah. Tadi gua mau naik, ya boleh anjir. Enggak bisa. Bisa, kata tadi bisa. Bisa, itu bisa. Tadi naik. Pas gua lihat tanda kuningnya apa tanda birunya hilang, Pakde. Kok enggak di Pakde aja, Pakde naik di Pakde. Ya, kita disuruh ngambil motornya perempat. Ada 4 motor, Mas. Iya, tapi tadi pas Ucup naik di aku, tanda birunya hilang. Jadi kayak kayak boleh tau enggak? Oh iya kah? Heeh. Mm-hmm. Kalau bisa gas aja sih. Kenapa aku sama Bang Bang Ucup pakai kupluk aja? Oke, oke, oke. Tuh. Yang lain enggak. Oke, okay, oke, okay, cepat. Use the bike, stay away from the cops. Ayo, Cup, ikut Pakde aja, Cup. Tuh kan tandanya langsung hilang, Pakde. Tuh kan tanda birunya hilang kan? Ayo, guys. Si kampret emang sih Ucup. Minimal nembak lu, awas lu gak nembak lu. Tuh kan? Gue pasti ada salah ini. Iya lagi. Ternyata aku disenggol Pakde tadi, kurang ajar emang. Cut. Asem. Aku lagi. Pakde, uang kita kok jadi sejuta pas makin berkurang ya? Kenapa ya, Pakde? Iya, anjir. Apa gara-gara ngulang lagi tadi? Bisa jadi sih, Bang. Kok berat ya? Pakde, kok berat ya motor gue ya? Sugar aku ringnya lo, Cok. Wah, anjir, patesan dia. Itu kan nosku pun gak kepah. Pesan. Nosku pun gak bisa ngebut, Pakde. Itu gak ada kuningnya, Cok. Pantesan dia nyuruh bawa motor 4, Pakde. Wah, anjir. Dan lo sana lah. Aku pengen deri lewat gunung, Pakde. Kita lewat gunung kan? Jadi si Lestar enak amat ya. Dia cuma ngatur doang, anjir. Ayo, Cok. Bisa, Cok. Berat. Serius, Pakde. Jadi berat mau mobil gue. Pakai ini satu. Mata lu bisa tuh. Jadi tiga naik ke gunung, anjir. Cepetan aja. Kita habis dari sini harus naik lewat kapal laut juga. Ini gue pakai parasut ya, Cok. Gue mesti terbang apa gimana ya? Bawa parasut tas lo itu. Gila gue. Gue bawa double, udah bawa bronze beban anjir, sumpah. Cok, gue berkurang darahnya, Cok. Cok, berhenti dulu, Cok. Enggak. Yang gue berdekur darahnya berkurang ditembakin, anjir. Tenang, udah lu sama gue. Gue gak akan kenapa-napa, Cok. Lu nambah lagi tuh kan. Lu kan jadi tameng gue di belakang tuh. Anjir, bener. Oh, helikopter, Cok. Wih, keren gak? Cok, darah gue berkurang, Cok. Cok, ini gue ditembak, Cok. Ini kena pohon, anjir. Berada. Masa bisa kena pohon? Ini yang di belakang heboh banget, anjir. Di belakang kita. Berat, Pakde. Serius, aku gak bohong, Pakde. Jadi berat, Pakde. Oh, gila. Polisi sampai kesini ya, ngikutin berani dia. Aduh, rame banget, Semangat, Ar. Semangat, Ar. Kita, gua aja bawa beban selalu semangat ya. Gak tau gua bawa beban sumpah anjir. Gua bawa bronze. Ini bronze bagus tuh, Cok. Ini definisi hard yang sebenarnya, Pak. Lurus aja, Cok. Bukan masalah lurus tuh, ditembakin mau. Lu makanya lewat pinggir. Kita lurus ke sono tadi maksud gua. Wah gila, jalan disitu lebih epic lagi. Anjir tuh dia tuh. Pak Dek, ternyata berdua itu motor jadi berat tuh, Pak Dek. Aku gak bohong, Pak Dek. Ini motor saya aja gede, kampret yang soal alasan. Lu tadi kan biasanya ngebut tuh. Masa ada motor tadi yang ngebut dia kecepatannya kayak gini, Cuk? Ini kayak kecepatan ya cuma perasaan gua doang. Ayo tuh bisa, ayo. Dari motor sport jadi bang, kecepatan motor bebek. Itu yang buat nose-nya itu ngisi kalau kita berhenti, Bang. Iya kah? Oh, benar. Dan Pak Dede telat memberi informasi. Aku juga baru sadar karena ada pengkolan tajam. Bener kan? Bener-bener beban, anjir. Pakde, duit katanya 900, Pakde. Cepat. Cepat, Pakde, cepat. Anjir, dari 1 juta tinggal 900. Aduh, parah. Kita lama kelamaan habis nyampe sana. Duitnya habis, anjir. Kata si Lester. Terus kita taruh nyawa ngapain? Masalah gue ngasih misi. Oke, aku tunggu di lorong ya, aku tunggu di lorong. Kalian misi darah dulu, aku. Lompat. Di sini Kaioken. Motor ini kalau dibeli bagus, Pakde, kayaknya. Ini siapa nih? Ini Ar. Aduh, buset. Kenapa Ar? Aduh, kenapa tuh? Malah terjun dia, anjir.
G1, Cok. Halo. Bensinnya full tuh, tenang. Wah, tau gitu gak gua angkut nih si kambing. Ale, gua dari tadi tuh udah jat nabrak pohon tuh berkali-kali nih masih kunjuk. Gak nyampe-nyampe tadi. Yup, Nek. Kenapa nunggu di lorong nih? Cok! Bukan kaget. Ya. Tangcup. Mau ikut gak? Tunggu dulu atuh. Belum kayak motor otomatis. Cepet jup. Nah weh, ringan motorku pade. Wah, wah anjir gue ditabrak coy. Pade gue ditabrak pade. Tenang, aku mundur. Wah, anjir mati kalian aku. Masih jauh banget ya ternyata ya. Cup aku mati cup. Selamat. Ambil cup duit gue. Ambil gagal ya. Anjir. Gak bisa diambil gagal tuh. Minyu ya, itu waktu kurang. Sendiri mati ya. Berdua mah enggak. Enggak cuy. Ya, bang Ucup sama aku udah kalau gitu deh. Nah, Pade, denger ya, rasakan penderitaan Pade bagaimana coba. Coba cup kasih cup. Ah, yalah lu mah. Ini dari tadi nih kesel gua nih. Ayo Bang Ucup sama aku, Bang. Kalau Pade lihat Ucup beban bener Pade. Eh yang mati siapa? Kamu bukan gua. Iya kan kalau enggak ada lu tadi gua udah berhasil. Ada gua lu selamat tuh tadi. Nah, Pade coba rasakan Pade. Rasakan dan resapi Pade. Rasakan kenikmatan dan kemurnian Bear Brain. Tadi yang masih. Lah kok buat jadi susu naga? Aku yang putih, aku yang putih. Kenapa? Yang bawa kantong aku. Semua bawa di sini. Weh, baik. Eh, cuma 800 sih. 800, Pak Dek. Uangnya. Sini, Bang Ucup. Gue duluan ya. Apa, Dek? Maju. Bukan. Bang Minyo itu alasan Pak Dek itu tetap kenceng. Kiri, Bang Minyo. Ya tahu ini kesini. Gimana Pak Dek rasanya, Bang Ucup, Pak Dek? Ya, yang biasanya cepat jadi lambat, Pak Dek ya? Enggak. Iya agak lebih berat sih memang. Yang paling belakang lebih berat ya. Anjir. Iya banyak. Enak. Enak Bang Ucup enak. Wah iya cok berat cok. Bang Ucup kayaknya emang harus motor masing-masing bang. Iya ya, bener Ucup ini pengennya yang enak mulu dia. Ya udah gue duluan dah. Aku yakin nih para penonton pasti udah gregetan sama Ucup ini. Padahal kita berdua mati loh, tapi karena matinya bersamaan jadi apa? Jadi enggak ini enggak error, padahal kan nyawanya cuma satu doang. Enggak dihitung gitu ya. Parah anjir. Gue ditembakin, Cok. Kenapa enggak tahu? Ih, anjir. Please lah. Gua enggak nabrak lo. Kenapa jadi seperti ini, guys? Gokil sih. Eh, bagaimana Ucup lu enggak usah pakai lewat jalan, Cuk? Gue terbang lu. Enggak, maksudnya pakai ini. Bisa enggak terbang, Cuk? Bisa enggak? Kayaknya harus di motor semua enggak sih, Bang? Iya kan. Yang Bang Ucup aja kalau belum diboncengin Bang Minyu tadi, dia belum hilang kan tandanya? Wah, anjir, sumpah ini. Kalau enggak gini. Sebenarnya bisa Bang Ucup duluan. Bang Ucup pergi pertama. Tadi aku pergi pertama enggak terlalu susah sih. Nah, iya benar. Di sini bebannya Ucup doang, anjir. Iya, udah begitu. Lu yang bebannya tadi kan mati dua lu. Iya, tadi lihat tuh, Pak De yang tadi duluan. Digonceng sama lu jadi kayak gimana? Kasihan Pak De, cowok yang gitu udah. Pak De enggak apa-apa, Pak De. Lu. Yuk, lu duluan cuk. Enggak, barengan malah jadi lebih bahaya kalau menurut aku. Tapi dulu kaminya tungguin Bang Ucup duluan, Bang Ucup. Gua duluan, awas. Yang pertama itu enggak ada yang ngejar itu. Yang iya, yang pertama lebih aman. Gak mana? Ikut Bang Ucup. Go. Kalian kemana, weh? Lurus. Wah, anjir. Tidak. Di belakangmu nih, Bang Ucup. Bang Minyu aman kah? Aman. Oke. Nice. Ini kalau sampai berkurang lagi duitnya, mau enggak mau kita harus ulang sih. Bang Ucup, kalau pertama itu jemping-jemping. Cuma dikejar-kejar mobil polisi di belakang aja cepet banget. Siapa ini yang dikejar-kejar nih? Yang baju wah, bangke. Awan motong jalan lewat sini, Pak Dek.
Geronimo. Ya, Bang Ucup, Anda paling depan, Bang Ucup. Lanjut. Dia nggak ready, polisinya bakal belok. Hampir. Polisi pasti bakal gitu, Bang. Ini kita harus jago menghindar, Pak Dek. Udah ambil, Bang Ucup, udah aman. Aku sebelum Bang Ucup naik, aku bantai polisinya dulu. Nah, cepat, Pak Dek. Aku sengaja di belakang. Aduh, Bang Ucup belum ngambil motor. Udah, udah naik dari tadi. Pak Dek yang ditinggalin. Aduh, bangke. Tuh kan, Pak Dek yang mati. Coba di depan, lu belakang, tuh. Ya udah lu depan tuh cepetan lu, jangan lama bawa motornya kayak kuya. Ini si Bronze ini bener-bener lambat banget kayaknya. Dia tiap ada motor, tiap ada mobil polisi dia pasti akan belokin gitu, Bang. Jadi hati-hati aja. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bener, Pak Dek. Pak pasti belok, dia langsung belok, Pak Dek Ucup kena. Awas. Iya. Cup, gua bentar lagi mau nyampe lo, Cup. Bagaimana kalau kita lewat ini aja, Pak Dek? Lewat apa? Jalan-jalan yang semacam kayak bukan jalan raya gitu. Kan enggak mungkin polisi lewat situ. Kalau bisa tahu jalannya enggak apa-apa, Bang. Ya kan di peta. Itu kan ada yang bilang siapa itu. Ada gambar perahu itu, Pak Dek, tinggal lurus aja. Maksudnya nanti ada yang kayak ngelewatin itu kan sih, Bang. Oh, benar ngelewatin air. Lorong dan sebelum lorong itu ada titik kuningnya di situ, Bang. Oh, iya benar. Jadi sebelum kita mau ke titik selanjutnya harus ke titik itu dulu. Tadi pas aku di depan sih gitu. Oke, okay, let's go. Part polisi banyak udah lewat. Bangke. Pade, aku lewat gunung, Pade. Kalau Pade lihat peta. Untuk lu yang lewat gunung, Cok. Gunungnya. Aku lewat gunung. Tapi ntar ada jembat, ada sungai loh. Enggak, aku pelan-pelan pas turunin. Oh iya. Sambil ngisi nos. Ternyata jalan kereta aja. Jatuh, bangke. Oke, sabar. Tapi kalau kita tadinya nggak dikejar polisi, Pak Dek, bakal keluar kayak gimana ya endingnya? Tetap bakal dikejar polisi sih, Bang, yang aku tahu. Cuman kalau yang tadi nggak nembakin orang, feelingku lebih ke waktunya lebih lama sih. Di sini ada polisi. Wait. Sakit, Cok. Ar, kenapa? Enggak ini. Wah, anjir. Oke. Let's go. Ada helikopter soalnya. Bang Minyu paling belakang kah? Iya, aku paling belakang. Tenang aja, mereka semua ada di sini. Ar, kita kayak tadi, Ar, di lorong pantekin dulu aja. Oh iya. Aku pada lewat ini, Pak, lewat kebon. Astagfirullahalazim. Bener anjir. Wah, enggak bisa lewat kebon anjir. Bang, yang depan lorongnya udah kita bersihin nih. Oke, bersihin, Pak. Wah, anjir, polisinya bener-bener malang anjir, jalan sempit. Aku. Mana, Pak? Ya udah lurus aja, Bang. Ayar. Oke, tapi enggak ada polisi di sini, Pak. Iya, nanti di depan ada lagi, Bang. Wah, anjir, dijegat juga, Pak. Iya, pasti. Bang. Tembakin kah? Tunggu sebentar tadi. Udah, Bang Ucup udah paling depan. Tuh, bentar lagi nyampe, Pak. Anjir. Kita wah, duit sampai paling mentok 825 ya. Ya enggak apa-apa, Pak, yang penting selamat, Pak, lah. Hati-hati, Ar, depan jurang banyak. Wah, ternyata masih lanjut, Pak. Iya, checkpoint doang kayaknya ini, Bang. Wah, jadi tempat jalan si Ucup ini, Bang. Anjir, Cok. Kocak, ya. Jatuh, Bang. Itu siapa di depan aku? Bang Ucup, yang paling depan, Bang Ucup tadi. Gue menghindari polisi ya, makanya aku lewat atas. Oke. Weh, bentar lagi beres, Pak Dek. Beres apa checkpoint lagi, Bang? Checkpoint lagi, ntar aja beres. Ini kayak tempat ke kampung kanibal itu ya?
Ma itu ke tempat kampung Hannibal. Iya kah, Pak, ke tempat kampung Hannibal, Pak? Bisa jadi sih, Bang. Mati gua. Oke, aku akan menjelat, Pak. Oke. Wah, kita terjun, Pak. Bener kan gua bilang juga apa? Apa tuh, Bang? Oh, terjun, Pak. Terjun payung, Pak. Cok, ih bener cok, gue nyawa gue habis kampret. Mana? Gue gak terjun, Pak, dek. Get a dingli. Tuh, dingli apa tuh? Dingli, dingli, dingli. Saya terjun, serius. Aku gak punya parasut loh. Ini parasut tuh. Biasanya ada, dikasih di situ, Bang. Mana? Ini aku pakai ini. Aku gak ada parasut, aku. Gue pakai itu. Pakai. Aku mana? Coba naik motor dulu. Kita ke bawah, kan? Oh, enggak ada. Waktunya 3 menit. Oh. Ya mati sih gua. Tadi mati. Tadi mati. Pade kenapa, Pade? Tadi mati. Sorry, Bang. Pade kenapa? Udah terjun, tinggal buka parasut. Malah kejedot duluan. Berarti harus naik motor ya? Harus naik motor kayaknya, Pade. Bukan ucup sial anjir, bukan terjun anjir, naik motor. Ya, anjir, gue cuma nanya ini parasut buat apa, terjun kah? Enggak, ya, itu gue lagi. Pokoknya harus kita ke danau untuk pakai perahu. Jangan bilang dari awal lagi, Cak. Iya, Pak, deh, dari awal dong, bangke, bangke. Kok kayaknya udah malam deh, Cak. Cup, ini kepala, Cup, terakhir, Cup. Kita harus selesai, Cup. Last try lah, Bang Ucup. Last try, last try. Percobaan Cup, terakhir, Bang Ucup. Bang, bener dong, Cup, ih, lumah. Anjir, Cup. Anjir. Kenapa Pak De harus mati? Aku pikir beneran, Bang. Jadi aku langsung loncat. Pak De terjun kepalanya ke enggak tahu kepala. Salah. Kenapa harus elu? Cop turun. Enggak ada. Kenapa gua naik dia lu? Lu harus duluan kalau bisa. Yang mau duluan lah. Bukan pakai. Kalian punya senjata shotgun yang pendek buat di motor ini enak banget nih, Bang, nembakin di mobil langsung pada kena. Coba aku pencet kotak mana ya? Waduh, itu mobil biasa. Ya kan, NPC rusuh. Hey, aku punya shotgun, shotgun yang sepade maksud. Iya, enak, Bang, aku dari tadi nembakin pakai itu. Ya, Ar mati ya? Iya, aku mati. Ayo, cepat, 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 cepat. Itu NPC-nya kenapa yang ngebelokin? Ya, Ar. Iya, emang pada begitu, gak tau. Jadi teringat ini, RTP ngomong. NPC-nya belok. Iya. Ar, maju, Ar. Udah belum? Udah. Oke. Lagi main downhill. Siapa main downhill? Enggak ada viewer, kita lagi main downhill. Anjir, bener nih. Kayaknya bakal lebih susah deh cari Perico deh. Ucup dikejar-kejar. Ucup dari belakang kejar-kejar aja. Sekarang gua lagi yang ngejar. Yang ngejar-ngejarnya ke gua. Ar. Cup, kali ini pasti berhasil, Cup. Oh, Cup. Cup, polisi di belakang lu ngejar-ngejar dengan kecepatan penuh. Iya, Rian. Tapi, Cup, ini loh. Gak mati-mati loh. Oke. Oke. Kiri, Ar, kiri kosong, Ar. Oke. Apakah kalian berdua naiknya? Enggak. Aku agak depan. Aman, Ar? Aman. Tapi kita nggak bisa langsung ke ini ya, ke mana? Ke langsung ke danaunya gitu. Wah, bangke, polisi bangke, polisi bangke. Kenapa, Mbak Minyo? Sekarang Mbak Minyo lagi bertarung dengan pikirannya sendiri. Oke. Gue ditabrak dong. Gimana, Bang Ucup? Aman di depan? Tentang gue mah. Buset, Bang! Kenapa? Mati ya? Sumpah. Mbak Minyo liat live stream gue. Kenapa? Kenapa? Kita gagal. Gara-gara kenapa? Aku mau belok tuh. Kan Mbak Minyo kan loncat yang di atas kereta kan? Iya. Itu kan kita belokan ke kiri. Aku mau belok, Bang.
mobilnya polisi bener-bener datang ngedrift nabrak aku bang. Woi restart, ayo cepetan. Restart ya. Aku pengen beres ini anjir. Kesel gregetan ini. Gila ini misi. Sumpah bang, ngedrift dia bang, ngebanting. Jangan sampai Cayo Perico yang 3 jam itu terulang kembali pak dek. Sumpah gak ngotak cok. Tapi ngebulet ya. Bisa gak kalau kita ini apa apa sambil ngebonceng aja gitu. Udah lah jangan bocok-bocok lu sendiri. Saranku sih jangan sih bang. Nanti gue lagi yang disalahin aja gara-gara ngebonceng. Itu yang megang bob siapa itu? Ade gitu. Aku. Mau ngapain megang bob pade? Sampai dari sana nih. Sampai tiba saatnya. Aku punya pade. 500 ribu dibagi 4. Use the bikes to get away from the cops and to get upstate. Eh bang Ujum duluan bang Ujum. Awas aku. Bang Minyo tungguin bang Minyo. Gua disuruh duluan tapi disuruh ngambil motor paling belakang anjir. Bintangnya 6 loh gak ngotak aja. Hah? Bang Minyo 6 kah? Dia aku 5 loh. Oh ya maksudnya 5 itu. Ya itu mah bawa kecubung pak, dia udah ngantuk. Ya bang Ujum. Wah anjir. Aku kepleset pak dek. Tapi untung belum ada polisi loh. Astagfirullahaladzim. Untung belum ada polisi loh pak dek. Ada di belakang tuh bang, maju bang. Ucup mati pak dek. Pade matiin pade, mumpung masih di awal pade, percuma gak akan bener pade. Mau kah? Cuma matiin dulu. Gak apa-apa, Bang Ucup paling depan bukan? Paling depan ya. Kalau mati lagi nanti gagal. Udah maju Bang Ucup. Bang Ucup pengen mati katanya. Soalnya biar tadi tiba-tiba mobil polisi muncul. Gak ada muncul, dikiranya. Itu dari mobil gede, ngapa tiba-tiba keluar muncul aja lu lihat. Lu lihat live streaming gua. Ya pak live streaming anjir. Gue udah lupa ya. Bisa cup. Lu bisa menghindari polisi lambat kalau ada polisi lambat terus ngebut. Dari tadi juga gua emang lambat kampret. Tuh lu aja kalah kecepatan sama motor-motor gua. Itu juga bisa anjir. Ya. Tuh gua bisa menghindari itu. Udah amat tuh. Menghindari tapi lu ke belakang anjir. Mana gua di depan? Di depan belakang mana lu? Sini, by one. Kita misi jangan pakai gagal lagi bayuan palamu. Ayo baru lu duluan lah. Lu mah gampang kesusul bentar juga. Oh, susu bisa enggak susu ayo. Ayo susu. Wah, cuma omongan lu doang anjir. Ah, chicken. Lu susul nih. Anjir. Ayo mana? Katanya mau nyusul. Gara-gara polisi. Ada polisi anjir. Kenapa pade? Kenapa pade ngomong biji kuda pade? Jelas. Motorku di mana anjir? Racing kali, diambil racing. Pade. Motorku nggak ada anjir. Wah udah ditarik mata orang ini mah. Sumpah cok. Kan gue bilang juga apa matiin dulu tadi pas gue mati udah. Pade. Pada malah nyari pala bingung nyari motorku mana, cok. Di map enggak ada, Bang. Pada di situ kan ada polisi, tanya sama polisi di situ. Pak, motor saya di mana? Bang. Kayaknya apa lagi teori apa nih? Enggak, setelah kita naikin motor rame-rame, Bang. Mm. Kita turun dari motor. Kalau ada mobil gitu yang mobil cepet kayaknya enggak apa-apa deh, Bang. Oh, iya. Mobil kuat kayaknya, bisa gak? Soalnya tadi pas aku turun jatuh dari motor, logo motornya udah gak ada bang. Oh, makanya bener. Aku bingung di mana kan. Dan dia gak nyuruh yang kayak bisa manggil mobil Batman kah? Ambil motormu lagi kayak gitu enggak? Udah ini mah cuma di awalan. Cuma masalahnya di sini kita gak bisa pakai mobil ituan kita. Ayo bang cepet duluan. Ya udah kita nyari mobil coba nanti mau nyoba. Ada supply loh. Kalau ini aja bang, kalau kepepet aja. Sekarang kita coba lagi aja dulu. Cup, hindari cup. Cup. Ayo pade, pasti pade bisa. Ayo pade. Jangan menyerah pade. Ingat kata dan nasib. Gua nungguin bang Ucup dulu. Gua enggak usah ditungguin. Pake apa itu, Cok? Apaan itu, apa itu? Hah? Ada itu suara apa tadi lu kelewat anjir? Enggak ada yang pakai roket. Enggak ada, PA. Siapa yang pakai roket anjir? Anjir. Pakai roket, Kar.
Si Ardiem. Dia tuh kayaknya. Oh iya, pantesan anjir. Itu senjata yang apaan? Aduh, ya Allah. Ayo Bang Ucup, aku jagain. Pakai flare gun tadi. Oh, flare gun. Oh, benar pakai flare gun aja. Buat apa? Enggak ngasih damage anjir. Oh, enggak ngasih damage ya, aku kira bisa meledak. Aku ada ya shotgun. Tuh. Shotgun pade keren ya. Bisa aku pakai shotgun pade. Iya, emang paling enak di sini pakai show shotgun itu, Bang. Aku dari tadi pakai itu terus. Saya Bang Ucup ngebut. Mati kok kambing. Pade ini. Mati. Oh, enak bener pade bener. Dari tadi kayak anjir. Wah anjir aku kena gue. Agak pinggir aja Bang Ucup, jangan di tengah jalan Bang Ucup. Ah bangke, Bang Minyu jatuh juga ya? Gue emang enggak. Hei Bang Minyu. Oke aku, kabur. Udah maju Bang. Ayo. Lah naik mobil beneran dia. Wey. Beneran naik mobil. Padahal mau ikut. Itu di belakang satu lagi siapa? Ar kah? Iya aku. Oh. Tadi ditabrak sama polisi. Tenang pade, aku di belakang pade. Kalau pade jatuh, ini tinggal masuk pade. Aku nggak nyariin motor lagi jadinya. Iya. Yep. Jadi pade sebenarnya kita pura-pura. Oh itu mah Bang, ambil mobil-mobil yang cepet di kota tadi Bang. Ini juga cepet pade. Iya sih, mobil polisi juga cepet sih. Anjir ayo pade. Rewel nih Lester ngomong mulu. Ini pas di sini anjir tadi polisinya ngedrift. Wah. Oke, nice. Wah, berhasil aku pade. Cuk, mau nyoba mobil? Ya. Mau ikut? Gak usah. Gue paling depan ini. Wah anjir. Aku maling duit sekaligus mobil, Pak Dek. Pasti aku platinum, Pak Dek. Wah ada yang loncat anjir. Siapa itu? Itu mobil polisi gak? Pasti gue gocek. Gila loncat anjir. Gue takut. Masih loncat. Aman kah kalian? Aman. Apalagi aku. Ternyata aku gak ada yang ngejar kalau polisi bingung. Mungkin aku pura-pura nyamar ngejar kalian gitu. Minggir kau. Di jembatan Bang Minyu susah lewat. Enggak pade, tenang aja. Oh iya cok, ikut jembatan cok. Tenang, ternyata kalah mobil mereka. Dia pade, ku dorong langsung mental pade. Cok, ini jembatan gimana ini cok? Hah? Nah tuh, enak ya mobil ini pade. Mobilnya aku dorongin ke air semua. Wah anjir merah aku cok. Pade mau ikut? Udah Bang, masih coba dulu. Hati-hati Ar. Sama-sama Ar, maju Ar. Pade, awas pade. Aku akan Maju Ar, let's go. Wah anjir. Wah ini aku harus ngisi darah dulu sih kayaknya. Oh Ucup udah duluan. Gue nunggu di sini di dalam. Soalnya di depan susah tuh gue tuh. Pas nyampe yang gak mau ikut. Minyo, let's go Pak Minyo. Kirain mau ikut. Wih, mau mobil ini pade, mau gak? Tanggung lah Bang, aku Bang. Let's go. Eh Bang Ucup, duluan Bang Ucup. Ayo. Aku ngerem. Buset, dia ditabrak. Aku beda sendiri. Gak dikasih Bang Ucup duluan Bang. Oh iya, duluan Cup. Gak apa-apa. Itu tabrak dulu polisi di depan. Mana? Ada polisi kan di sini? Oh iya, udah aku tabrak lah, awas. Gak ada. Gak ada Cup. Eh Ar, belum ada yang mati nih kita nih. Oke, nice. Dari tadi aku pakai mobil kayak harusnya. Wow, Ucup loncat. Hati-hati, Ucup. Eh, Bang Ucup kenapa kesono anjir? Salah jalan, Ucup. Salah jalan gua. Terbang. Oke, aku jagain di sinilah. Cok, nanti gua jatuh, Cok. Jangan gitu, Cok. Enggak lah. Ini sudah terakhir, masa gua gagalin lagi aja. Oke. Kita turun pakai apa nih?
Aku takut turun pakai mobil polisi ini meledak anjir. Bang Minyo sama aku aja kalau ini. Wih, gila Pak Dek. Jadi Terminator, I'll be back, dok. Aduh, dia dok. Oh, tapi dibilang katanya emang ini, Bang. Apa? Disuruh lepas motor, kata si Lester. Ah, berarti kalian semua ikut mobil aku gitu? Bukan, maksudnya gliding. Gliding itu yang kayak terjun parasut gitu, Bang. Tapi aku tadi gak dapet loh. Kalau aku lihat sih tadi di Bang Ucup, dia udah ada di badan. Nah, kita ini kayaknya gak kelihatan karena ada bawa tas, Bang. Yakin kah? Kayaknya sih. Jangan kayak-kayak. Ingat, Pak Dek, pas pada loncat kepentok kepalanya, Pak Dek. Enggak, soalnya mungkin aku salah posisi, Bang. Aku takutnya gitu. Ini ya gini deh, aku pengen tanya, kalau kita kabur yang kayak terbang pakai motor, ngenos, itu bisa turun dari motor di tengah jalan nggak? Wah, meledak, Pak Dek. Pak Dek, meledak ini fix ini. Coba kita di mana sih? Enggak. Oh, di air. Aku majulah. Ada, Mak, kita bisa lewat ini loh. Pencet apa itu? Ah, nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Ya kan dibilang lewat jalan, ini jalan, aja, jalan, nih. Jalan. Nih. Jangan lewat jalan terjal. Enggak, itu tinggalin. Pakai mobil aja udah. Sini, naik. Leh, aku di bawah, anjir. Udah, naik. Eh, naik, cup, naik, cup. Cup udah mobil, motor udah suruh tinggalin, cup. Semuanya naik. Pade, tunggu di bawah aku, Pade. Aku udah di bawah. Ayo, naik sini. Soalnya tadi aku mati. Bang, 2,5 menit lagi, Bang, let's go. Iya, makanya aku ini lagi ke bawah. Tenang. Udah lah, jalan kaki aku lah. Wih. Awas! Malah pelangat lo mau anjir tuh. Ah, udah amat katanya. Di jalan. Wah, anjir. Magel, cuk. Yaudah, cepetan gue turun nih. Magel. Jalan kaki aja, Bang. Udah. Magel, cuk. Cepetan, alas. Magel, cuk. Magel. Ayo, cuk. Aku jalan kaki udah mau nyampe nih. Kita waktu aja. Kenapa? Oke, kenapa sih kita harus jalan kaki, anjir? Lumayan jauh, anjir, ternyata. Karena kebodohan gak bisa pakai parasut gini. Enggak, pertanyaannya kenapa si Lester nyuruh kita tinggalin motor ya? Pengen cepat lepas senjata, weh. Kenapa si Lester nyuruh kita lepasin motor ya? Gak tau apakah caranya seperti ini apa bukan, gue bingung gue. Gak ada motor. Oh, ini ada mobil nih, Bang, di bawah, Bang. Waduh. Oh, ternyata harus terjun, Pak Dek. Iya, itu yang aku bilang, Bang, gliding. Lah. Nah, siapa? Armaningo. Ternyata benar harus gliding, Pak Dek. Terpaksa Cup lu harus ngintip, Cup. Mau gue, Cup, mau. Kita harus beres hari ini, Cup. Masa setengah-setengah kayak gini, Pak? Lu anterin gue pulang, loh, Cup. Terus anterin gue mau? Nggak mau. Tengah malam gini, anjir, belum selesai juga. Bare, bener apa kata Pak Dek? Gliding, Pak Dek. Nggak, aku tapi nanti pas nyampe atas sana, aku bodo amat, aku tetap pengen bawa motor, Bang. Loncat? Oh, bener. Loncat, terus segitiga turun ya? Nah, tadi Pak Dek bilang kayak gini. Nggak, tadi aku begitu malah mati, Bang. Tapi tadi aku berhasil, Pak Dek. Cuman aku loncat, nggak pakai motor. Ini selesai, let's go. Eh, ganti dulu pakai shotgun, Cup. Gak bisa, gue gak pernah pakai senjata. Pakai kotak aja, kotak tuh beli senjata tuh. Gak bisa, percuma ganti dulu, gak dipakai dulu mah. Hei, Ar. Wah! Apaan sih, Cup? Bukan ada persaingan di sini, Cup. Siapa yang persaingan? Anjir, astagfirullahaladzim. Gak ada persaingan, Cup. Kita lagi jalan, anjir. Terus tiang ngapain lu tabrak? Karena gara-gara lu tadi kena. Waduh, kita harus bangkit. Hampir, anjir. Tipis, untung aku jago mengendari motornya. Anjir, aku tabrak sama polisinya. Mamam dun. Duar minggu ya kau. Aku nunggu Ucup biar lewat mah. Oke. Okay.
Wah, darah gua dikit lagi, Pak Dek. Ayo. Mati aku. Maju. Darahku setetes lagi. Wah, aku harus diem dulu ah. Nyamping gua. Aku ngambil ininya, aku ngambil perhatian polisinya. Lagi perhatian polisi. Anjir, Pak Dek, itu Pak Dek lagi ngambil perhatian polisi, Pak. Hati-hati, Bang. Wah, anjir, polisi. Polisinya bisa gitu ya. Barbar mereka tuh. Jangan nembak mobil, Bang. Mobil itu kan ditembak malah jadi heboh, Bang. Tiba-tiba belok. Enggak, maksudnya aku pengen ngambil mobil sport tadi, Pak Dek. Ah. Kayaknya bener deh, set langsung loncat segitiga turun. Kita udah ada parasutnya kan? Harusnya udah, Bang. Aku nyoba ya. Bagaimana aku percobaan pertama nih? Oke. Kalau kita nyawanya masih lengkap, nggak apa-apa, Bang. Silakan. Lihat ya, aku pasti berhasil. Dampak. Oke, kita lumayan jaga jarak ini. Nggak ada polisi dekat kita. Wih, Pak Dek. Ayo, Pak Dek. Jangan sampai kamu dikalahkan oleh polisi, Pak Dek. Kecepatan kamu harus lebih cepat dari polisi, Pak Dek. Ayo. Wah, hampir gua di body. Wah, ini aku merasakan firasat ini kali ini berhasil, Pak Dek. Aku juga merasakan seperti itu, Bang. Aku juga merasakan sakit perut. Awas, Pak Dek. Dua-duanya di situ, Bang. Ya Allah, mati langsung, Cok. Aku loncat, Pak Dek. Ih, kan. Jadi mungkin enggak jadi percobaan nih. Udah habis, enggak ada percobaan. Enggak, tetap aku akan melakukan percobaan. Sumpah enggak. Bang Minyo kalau ngelihat live streamku banyak hal-hal yang tidak masuk akal. Kenapa, Pak Dek? Ada penampakan, Cok. Aku darahku masih full, Bang. Aku ngisi darah dulu. Ada dua polisi itu. Itu apa itu? Tiba-tiba. Kenapa ketawa itu? Let's go. Ayo. Orang lagi kerja di situ, kubakar hidup-hidup, Pak Dek. Cep, kalau udah nyampe tungguin Cep ya. Emang gua emang duluan, emang lah suka. Pilingku mengatakan kita di jembatan itu harus ngebut, Pak Dek. Iya. Saya pikirnya juga kayak gitu sih. Langsung tomet. Ngenos gitu. Nah. Ya Allah ya Robi. Kenapa, Pak Dek? Kenapa Pak Dek ada di bawah, Pak Dek? Pak Dek enggak sabaran orangnya. Dulu, Bang. Menikmati pemandangan dulu tadi. Kita tembakin aja nih. Di sini kalau nggak salah ada ya, kita tembakin aja dulu, Pak Dek. Kena kok kambing. Let's go, bisa yuk. Oke. Kita akan selesai pada hari ini, Pak Dek. Waktu masih lama. Iya, yeah, let's go, Bang. Oh, Cuk, lu jangan di situ, Cuk. Gua mau loncat. Salah juga. Cuk. Nih, benar berarti ya. Hah? Gagal, kita ngulang lagi, Bang. Enggak, Pak Dek. Tenang aja, Pak Dek. Aku tidak akan mengulang, Pak Dek. Kita harus di jembatan. Fix. Nah, kan harus di jembatan kan, benar kan? Awas, Pak Dek. Cuk. Benar, Pak Dek. Weh, berhasil aku, Pak Dek. Pakai apa sih itu mencetnya? Pencet segitiga terus X. Aku berhasil, Pak Dek. Pak Dek lihat aku enggak? Enggak. Itu aku lagi terbang. Mouse apa? Kalau PC pencetnya nose-nya E. Nose langsung loncat. Ternyata emang bener. Di jembatan harus nose loncat segitiga langsung turun, Pak Dek. Iya kah? Aku berhasil. Ayo, Pak Dek, cepetan, Pak Dek. Berhasil enggak? Buka ininya gimana? Buka. Harus sih klik kiri ya. Klik. Pencet apa buka tadi? Kalau segitiga. Kalau aku mah bukanya pencet ini, pencet sambil pencet lari tau gak?
Ya kayak kelar ya. Cuk! Malah nyangkut di pohon, Bang. Mencet apa itu ya? Ah, Bang Ucup meninggal. Gua udah pencet X, Cuk. Gua udah berhasil, Cuk. Aku sudah berhasil. Aku juga berhasil, Bang. Aku juga berhasil, Pak. Enggak, seriusan aku berhasil, aku bisa. Jadi pas sebelum jembatan itu yang aku sama Ar berhenti. Gua udah pencet kata lo segitiga langsung X. Tadi juga bener udah. Tapi lu kenapa langsung nempel ke gunung? Enggak tahu, Cuk, itu gunung. Arahnya. Ih, berarti itu benar, Pak Dek. Harus berarti kali ini kita akan berhasil, Bang. Kalau enggak sama lu aja sih lepas terjun aja lah. Jadi lu oh benar, yang cuma lu aja lah. Yang nanti gua disalahin lagi kampret kalau gitu salah. Tapi Bang Ucup sama Ar itu apa yang sebelum jembatan jangan sampai nosnya habis. Jadi iya. Pas mau ke jembatan kan kita harus pakai nosnya itu. Tapi pas nyampe di luar mah kita penuh lagi, Pak Dek. Iya, maksudnya iya. Pokoknya Bang Ucup harus ada kayak ancang-ancang gitu, Bang. Iya, pokoknya dari jembatan langsung ces. Ya udah, gue iya. Mah tadi sama Seminyu aja, takut gue salah lagi. Oh, ya. Naik di belakang. Siapa itu? Sama tapi otomatis jadi berat enggak sih? Enggak, Pak Dek, enggak. Selama pakai nos itu. Pak Dek enggak baca komen kah? Enggak baca komen kah, Pak Dek? Baca komen. Kenapa? Pak Dek enggak baca komen. Enggak ada yang komen, mereka fokus nonton lawakan orang-orang ini katanya. Kita bukan ngelawak loh, ini emang benar-benar rusuh ini. Astagfirullahaladzim. Siapa ini Bang Ucup? Oke. Maju Bang Ucup. Wah, jir truk NPC benar-benar menghalangi jalan. Maju. Ternyata benar tujuan. Siapa lagi jatuh Bang Ucup lagi? Ternyata Pak Dek ada tujuannya, ternyata Pak Dek motor nos itu ada tujuannya buat seperti yang tadi ternyata ya. Iya. Aku baru tahu. I knew it. Right about now, the CEO of PAX Standard is calling the mayor. He's probably patched in the chair of the Union Depository. And they're all about to tear the ass out of the chief of police. Cops on the street will be highly motivated to bring you down. But you don't need to worry about that. Wah, sepertinya aku berhasil duluan, Pak Dek. Hey, Bang Ucup. Coba duluan gak? Kalau gak, aku berhenti. Gak apa-apa, ke belakang gak bisa kok. Masih dulu. Fokus, guys. Bang Ucup di sini kalau mau cabut duluan ke depan pakai nos, pakai aja, Bang. Tapi lo tau kan Cup loncat sampai buka parasut, tau kan? Karena gue udah sama lo tadi bilang, gue duluan aja. Lo dulu sampein. Berarti kalau bisa mah di sini kita nggak ada yang boleh mati, Pak Dek. Nanti takut disalahin lagi. Iya. Terus loncat. Udah tau belum itu Ar cara ngeluarin parasut? Belum. Tahu gak cara pencet lari-lari, tek lari kenceng gitu? Lanjut aja Bang Ucup, lanjut. Pada ngeluarin parasut apa Pak Dek di PC? Tahu Bang. Siar pakai PC kan? Pakai ya. Ini pakai keyboard. Kalau kita udah melayang tinggal klik kiri doang Ar. Klik kiri? Iya, klik kiri di mouse. Oh iya. Apa sih Cok, ini polisi anjir dirapetin banget gua. Ternyata Pak Dek bener kalau kita jalan kaki nggak akan sampai Pak Dek. Iya lumayan jauh Bang walaupun ada mobil tadi. Ternyata triknya seperti itu toh. Wah anjir, waduh. Banget Pak Dek, makasih cewek cantik. Coba polisinya emang niat. Wah anjir mati aku Pak Dek. Aku mati Pak Dek. Iya kah? Bentar, gimana Bang Minyo? Aku hampir, hampir selamat, hampir gak jadi mati. Aku kabur ke gunung. Bang Minyo nomor 3 kah? Iya aku di belakang sini, aku ngisi darah dulu. Turun dulu aku ngisi darah. Aku cover. Oke. Aku sudah penuh. Gila aku ketabrak Pak Dek, dia nyegat. Cok, bekas tuh banyak amat sih Cok, polisi Cok. Bekas tuh banyak kampret. Bonyok lu. Wah anjir poli, wah dikepung gua Pak Dek. Ayo Bang Ucup, gas. Wih gila, polisinya dari belakang langsung muter Pak. Iya Pak Dek, kayak tipose tau gak mobil polisinya langsung muter. Anjir Bang Ucup. Bang Ucup dipepet mulu anjir. Tau anjir polisinya,
Sensi banget. Apa tuh? Wah, aku yang mati jangan-jangan kan bang. Pade, pade jangan mati. Pade, pade. Ada nyawa pas dulu pade. Bang, coba aku malah mati kocak. Pade di sini mulu mati. Gak apa-apa pade, pade gak usah mengcover aku pade, pade duluan aja. Tuh, tidak butuh batu bantuan pade. Ya Allah bang, mati lagi aku. Iya kak. Ayo ulang lagi cok. Ih, yang mati gosong tadi masih ada. Ulang lagi ayo. Gue mau coba pakai mobil boleh gak sih? Bisa cok. Bagaimana kalau kita bertiga pakai mobil pak dek? Bertiga mobil nggak bisa nos bang, aku yakin bang. Dan itu ancang-ancangnya pendek soalnya. Hmm, ya benar. Udah mau tuh lagi. I know. Tuh lagi aja nggak apa-apa lah. Nanti jangan heran kalau aku nanti upload sejam ya, lebih dari sejam ya. Nggak sekarang bisa bang. Yang penting kalian harus aman. Ini sekarang kita bisa. Ini pak dek ngabisin darah mulu kita nih tadi nih. Kali-kali pengen coba cover bang, biar yang depanku bisa gak kalau jatuh atau gimana. Tadi Ucup ngomong aku tidak butuh cover katanya. Aku butuhnya wafer pak, lemper boleh lah. Tapi uang kita nggak berkurang. Wafer sih memang, wafer selamat bang. Uang kita nggak berkurang. Batasnya masih gizi 825 nggak boleh kurang. Iya udah paling mentok itu bang. Kalau nggak ini duitnya udah minus bang. Allah ayo pade, cup lah, pade lah. Sekarang terakhir pade, pasti bisa pade. Iya, iya, ini pasalnya buat tanya itu udah berapa, 77 kali kok berapa gitu. Eh, Bang Minyo, kasih Bang Ucup paling depan, Bang Minyo. Oh ya benar. Ayo, cup. Kalau mati lagi, kayaknya harus pade yang paling depan lagi. Anjir. Nih, aku nggak, aku sama Ar aja nih di belakang. Dari tadi aku sama Ar aman dong. Oh, nyasa. Astagfirullahaladzim, tiba-tiba muncul. Siapa pakai bom anjir? Aku. Ah, Bang Ucup, jatuh. Aduh, aku ditabrak. Sama. Siapa pakai bom anjir? Sama, aku juga ditabrak di situ anjir. Dia tiba-tiba muncul. Aku nembak mobil polisi, Pak Dek. Astagfirullahaladzim. Polisinya gara aku anjir. Enggak ada, gua nembak. Itu udah menghindar gua jadi korban. Gua ada menghindar. Anjir, cok, pulang lagi, cok. Enggak, langsung cepat, langsung. Ah kayak gitu. Kita habisin aja lah. Rumah Bang Ucup aman kah? Aman. Itu Bang Ucup tapi motornya ada gak? Ada. Enggak kayak pada yang nyari-nyari motor. Ada gua tuh. Cuk, anjir. Gua ketabrak aja. Ya aku mati lagi kah? Pade jangan mati lagi pade. Jangan sampai kesekian kalinya kita maju, bilang maju. Ar, gas ar. Mending pade pakai mobil. Enggak aman. Terus kita pangku. Ah, bangke. Pade ayo pade. Bisa enggak pade? Bisa bang, ramai banget polisinya. Udah aku duluan pade. Wah anjir. Aduh. Tuh kan aduh. Bang Minyo mati. Kagak gede juga apa tadi balikin dari. Oh, kalau udah nyawa satu mati, udah langsung balikin lagi. Ya udah kita pakai trik Ucup. Gak nurut sih dari tadi gue udah bilang berkali-kali. Imposnya hijau, asal ya. Pade, sepertinya kita harus benar-benar serius, Pade. Aku akan mode serius, Pade. Gue takut keluar-keluar dari sini matahari udah terbit aja. Kejadian Cayo Perico diulang enggak? Ar, besok ada pagi ada aktivitas nggak Ar? Pagi? Nggak tahu tuh. Nggak tahu kayaknya jam berapa. Ya udah gas kalau nggak ada mah. Nggak, takutnya sekolah atau apa gitu. Oh, udah keluar. Padahal sambil makan. Padahal lagi makan roti. Martabak mini. Oh, kacang, Pade. Kacang, Pade. Bodoh amat, Bang. Use the bikes to get away from the cops and to get upstate. Aku naik motor kenapa ke situ mulu sih? Ini peluru kah? Peluru buat supply. Ya start bisik tak? Amtet bisik gak? Diam. Buset terbangnya tinggi banget bang Ucup anjir. Itu gara-gara ada mobil polisi pak dek gak tahu ngapain situ.
Wow, wow, wow. Aku menemukan mobil sport. Aku sama si R meng-cover Bang Ucup nih. Gagal, Pak Dek. Aku nggak mau ngambil mobil sport. Gagal. Kabur lah. Mati nggak, Bang Minyo? Enggak. Bukan, enggak, belum. Enggak, maksudnya aku tadi turun. Oh, mobil sport. Anjir, tadi bagus loh. Amanar. Aman. Aku sampai bersih-bersih anjir. Astagfirullahaladzim. Bang Ucup jatuh lagi. Ini mau ber- cover Ar. Woi, cover woi, cover woi, cover woi. Cicak, tolong bunuh dulu. Cicak. Udah mati semua polisinya, Bang. Terus. Anjir, dia naik mobil. Enggak tahu gua ngambil motor mau ke sini anjir. Ya udah pakai mobil aja, Cup. Tapi nanti motor yang punya motor dua ya sisain ya. Jadi kita satu-satu loncat. Oke, Pak De, aku di belakang, Pak De. Tenang aja, Pak De. Ya, aku ke depan dulu deh. Aku paling depan deh. Wah, anjir. Kejam-kejam polisinya. Wah, gila, Cok. Ya, ilah. Pak De, sini naik, Pak De. Pak De, naik, Pak De. Pak De mati, bukan? Pak De? Udah, aku udah di motor lagi, Bang. Oh, udah motor lagi. Langsung di spawnnya, langsung di motor. Ih, sumpah. Ini mau kita langsung ulang atau gimana nih? Nggak, nah, langsung aja. Oh, langsung. Ini soalnya udah. Apa sih, Cok? Nggak jelas banget. Kenapa? Hah? Aku mati. Oh, Ar mati. Nggak apa-apa. Aduh. Tenang. Subuh belum nyampe. Tenang. Subuh belum. Tenang. Matahari belum terbit. Ucup lembur. Eh, tapi ini apa? Nggak ada ya? Apa kan? Belum, itu. Oh. Kita harus bisa, guys. Kita kan waktu itu upload Cahaya Periku 3 jam ya. Apakah kita bisa melebihi rekor? Ya, aku punya feeling ini yang terakhir, Bang. Itu terakhir ke-40 kalinya. Gue juga ngedengernya agak-agak gimana gitu, ternyata gue agak bener gak menerima ini. Kan membangun rasa percaya diri, Bang. Apa sih itu? Oh, Ros. Bang Minyo, kalau gue lanjut. Enggak, itu apa sih? Aku hancurin kotak-kotak ini. Oh, rompi. Rompi semua anjir. Bang Ucup mana? Cup. Lu ada yang nelfon. Lu naikin dulu segitiga ke gua. Nah, okay. Yakin mau berdua, Bang? Iya, berdua aja. Aku. Oke. Okay. Ucup di gua ya. Kalian sekali jatuh berdua loh. Enggak, tenang aja. Enggak akan kubuat jatuh. Cuk. Wah, iya. Gila, wah. Rame, Cuk. Kok ini rame banget? Tumben ini lagi rame banget ya? Kenapa ya? Oke, sabar, kita pasti bisa, Pak Dek. Ayo, Bang. Aku paling depan nih, aku selamat pasti. Oke, tenang aja, Pak Dek. Ucup serahkan padaku. Oke, sabar. Aku fokus buat kabur. Wadidaw. Oke. Cup, lu jadi tameng gua di belakang, bener, Cup? Ya, tapi jadi slow, Cok. Motornya. Oke. Okay.
Aduh, padahal gue mau ganti mobil tadi, mobil sedan cuk. Susah anjir, banyak orang. Pak De, apa yang mana Pak De? Aku udah paling depan bang, yang waktu itu tadi aku bilang ke inian mobil di drift mobil. Enak kau kambing. Orang gak ada salah apapun aku tembak anjir. Aku kan tetap nembak, pengen nembak mobil Pak De tadi. Oke. Okay. Sampai keringetan sih Ucup. Wah! Cuk! Cuk tembakin orangnya Cuk! Tadi tuh kan gue mah mati Cuk. Oh Ucup mending gue. Oke gas. Lu udah motor lagi Cuk. Udah motor, lanjut. Cuk, ayo Cuk. Gue duluan Cuk. Cuk, lanjut Cuk. Abaikan. Kok polisinya sekarang beda ya? Ada yang netai, ada yang nangkel. Ada bang, emang dari tadi ada bang. Lu baru nemu soalnya, dari tadi gak nemu. Ya lu paling depan mulu tadi, makanya gak kelihatan. Itu orang berusur belakang itu. Ya Cup, pasti bisa Cup. Ingat pasti jembatan, nos, turun segitiga. Gue nungguin lu Cok, lu yang kendarain lah. Sengar. Gue, perut gue gak bisa mikir soalnya. Oh jadi lu yang nginin ke gue? Joki. Oh. Cup. Gue menghindari mobil di depan Cuk, gue gak tau ada lu. Gak ada spionnya anjir. Wah gue harus turun dulu sih, ini fix misi darah nih kan. Yuh polisi itu Cuk, yang pas jebolokan tajam Cuk, gak usah langsung itu Cuk, loncat bisa Cuk. Wah weird gila. Wah gue dilindas, gue jatuh. Wah anjir. Ya bang ini mati. Jadi gini Pak Dek, mobil polisi menghindari Ucup, nabrak ke depan muka gua, Pak De. Iya bang, sebenarnya kalau setelah beberapa kali lari, beberapa kali kita jalan, aku malah mikir kita jaraknya berdekatan itu malah nggak bagus bang, karena dia ngincer yang lain, kita nggak tahu. Nggak gitu, gini, Pak De sama si Ar bisa pakai ini nggak? Mau pakai motor, aku pakai mobil berdua sama Ucup, gimana? Gue tetap pakai motor ya, bisa aja, bang. Gue pindah pakai motor bisa cok. Bisa, soalnya kenapa tadi aku banyak nemu mobil sport Pak De. Serius, sport doang tadi. Gas aja gas. Siap tembak ini ya. Gue pakai mobil nih. Enggak, maksudnya gua sama lu pakai mobil sama gua. Oh. Gua pasti nyampe, kayak tadi nyampe Pak De. Aku pakai mobil. Ya udah lah. Kali ini pasti bisa guys. Aku merasakan feeling kali ini bisa. Wih cuk, kenapa jadi FPS anjir. Cuk langsung kalau gua nemu langsung berhenti ya. Oh cuk mau naik. Nih lihat nih. Biar gua yang nembak, jangan lu yang nembak. Nah. Ada di sini mobil sport. Ini kanan sport. Nah mobil sport nih. Nah ambil cuk. Cover dulu Ar, cover Ar. Kok sini sih? Lu mau lu apa gua yang bawa? Lu aja lah. Lu awas satu turun. Buruan ada polisi bang. Kita cepat naik. Lu tuh. Kayak aku gak lagi hidupin mesin. Oke. Pintunya tutupin percuma aja kan. Wah kayak bawa motor bawa mobil Bumblebee lagi, mantap nih. Aku duluan ya. Hati-hati Pak De di rumah ya. Oke. Aminya sama Bang Ucup udah dapat mobilnya kan? Udah. Udah kalau gini udah aman Ucup. Soalnya kita pakai ini apa, terkuat, senjata terkuat. Aduh. Oh, stay hati-hati ya. Kita harus bisa. Wah, anjir. Oke. Ini usus dua orang. Aku nggak bisa kalau ngangkut kalian nanti ya. Aman. Lu mencup jangan pelang-pelang, gua batu nembak ya. Oh iya cok. Oh ini ada jatuh. Mati kau kambing. Sekarang aku nabrak gak jatuh sekarang, ayo. Apa kau kambing? Apa kau kambing? Ayo. Waduh. Kenapa?
Si Ar kenapa tadi? Aku terburu belakang kamu. Wah, dia terlalu berdekatan dengan kita. Tapi selamat gak? Selamat. Oke. Oke, maju terus, pantang mundur. Anjir, cok. Gila, sumpah ini polisinya kayak sniper semua, anjir. Eh, nggak taunya kita main-main gini ada yang ngasih tahu, bang, bukan begitu caranya, bang, gitu. Kayak di itu lagi, bang. Kayak Perico, ya. Tapi aku sudah punya jawaban, Pak De. Kita suka hard, gitu ya. Tuh kan, cek lo selamat sama gue. Salah satu pemikiranku yang lain, bang. Apa? Ternyata emang kayaknya kita nggak usah harus ambil jalan raya nih, bang. Kenapa? Kita bisa lewat kebun-kebunan tuh yang di atas tadi. Cuk, ban kita kempes, cuk. Ban gua kempes, cuk. Aduh, anjir. Ada yang mati. Kalian mati, kah? Ban gua kempes. Gawat, bantu kempes. Mau ambil mobil polisi di depan, kah? Aku bantuin. Nah, pade, kalau bisa bunuh satu, dua, atau dua, pade. Nah, itu bunuh tuh bisa gak? Emang gak bisa ya, langsung kita tujuannya langsung bunuh, pade. Ya, oke, cup turun. Udah ini, udah. Cup, mau ke polisi tuh, polisi. Oh. Pade, tuh masih hidup, pade itu. Udah. Cup, naik, cup. Come on. Buruan darahku lo, anjir. Kenapa, pade? Buruan darah. Anjir, gak kena. Sama aja pare di kebuk bannya. Iya kah? Tapi enggak apa-apa, masih bisa jalan tuh. Masih bisa enak. Mungkin didesain kali untuk hal seperti ini. Ada lagi nge-heal kah? Iya. Oke, aku juga deh. Tadi ditulisannya tuh emang enggak bisa langsung ke perahu ya, pada ya? Kayaknya enggak, bang. Soalnya head to canyon ini kan. Aduh. Pare, awas pare di depan, pare. Aman, bang. Ar, kita harus ngelewatin si Bang Minyo nih, Ar. Kenapa tuh? Enggak, kalau enggak Bang Minyo pas lagi nabrak-nabrak ini nih sama orang tuh ngalangin jalan. Yang motor lebih susah. Oh, oke. Tapi mobil polisi enak loh, walaupun bannya hancur sebelah, dia masih bisa jalan kayak normal, Pak Dek. Kalau yang kurasakan iya, sih kayaknya emang ini mobil-mobil bintang 5, Bang. Tuh, aku masih bisa jalan normal, Pak Dek. Udah betus juga. Enggak kayak tadi. Wuh, jatuh. Ar, belokan sini bareng, Ar. Banyak banget polisinya, anjir. Enggak, pade, ini bisa loncat, pade. Kalau pade pengen tahu. Tapi itu, bang, susah. Ya, kita udah sampai lorong, belum ada yang mati nih. Aku. Oke, pade. Wah, darahku. Darahku tidak. Tidak. Cepat maju terus. Oke, selamat. Darahku dikit lagi. Pade, bisa dibunuh, debat lorong bisa dibunuh semua gak, pade? Waduh. Bisa. Wah, ada sih, Ar, tapi. Maju luar. Aduh. Ah. Tuh, motornya ayo tuh. Maju, Ar. Pade, bisa bunuh gak polisi, pade? Aku gak mau ngambil mobilnya satu. Oke, boleh, bang. Maju, bang, let's go, bang. Itu ada satu tuh, polisi tuh. Nah, bunuh kill semua, pade. Udah. Ada satu biji sih. Wah, datang lagi anjir yang ini SWAT. Lah, babinya mau ambil yang gede. Oke, cup. Aku udah berhasil, cup. Babinya. Pade langsung naik, pade. Ayo, mau naik gak? Pade. Mana. Cup. Enggak, aku di motor, bang. Ayo, cup, naik. Pokoknya seorang satu motor nanti ya. Maksudnya berdua-berdua, bang? Iya. Oke. Okay. Gila, mobil ini kasih mobil enak anjir. Wah, bisa ini fix, aku merasakan bisa, Pak Dek. Ah. Aku belum mati, Pak Dek. Kata-kata yang mencengkingkan telinga aja. Ini kalau ada Bang RTP langsung toksik dia. Semua binatang keluar. Traitor. Pengkhianat. Siapa yang pengkhianat di sini aja? Aku kah yang dia maksud? Kenapa ada suara polisi kah, Bang? Oh, ada traitor katanya. Oh iya, kan ada pakai suara, pakai karena pakai mobil aja mungkin. Wow. Oke. Nah, di sini mati polisinya. Jangan sampai gagal, Pak Dek. Jangan sampai gagal ya. Kita harus loncat segitiga bareng.
the best way to get away from the cliff. Wah, masih lama 3 menit, Pak Dek. Bisa kita. Tadinya di sini 2 menit. Dia mesti ngapain sih lo terjun ke keluar? Enggak kan kita motor bagi dua. Eh, siapa itu yang masuk? Dia keluar. Bro. Cup. Udah sampai nih. Pak Dek, jemput bisa enggak? Oh, bisa bisa bisa. Enggak bisa. Tadi motorku. Mobilku. Yakin aman enggak, Bang? Aman, bisa maju lagi tuh. Ini pakai penggerak roda depan jadi susah, Pak Dek. Harusnya penggerak roda belakang. Bukan yang mobil kayak gini tuh belakang, Bang. Eh, 2,5 menit, Bang. Oke. Oke, oke, oke. Ar naik ke aku, ar naik ke aku. Cep naik ke aku. Cep. Ingat ya, kalau udah jauh langsung loncat ya. Klik kanan ya. Klik kiri, klik kiri. Pas dia udah terbang ya. Coba lu kasih tahu ya ajang-ajangnya coba segitiga bisa kayak gitu ya, oke? Iya, sep. Oke. Nah. Wah, salah. Segitiga. Langsung ek. Salah, Bang. Aku sama si R mati. Bisa, coy. Oke, itu berhasil. Pade kenapa lurus harusnya mencet kanan, Pade? Iya, salahnya di situ. Cep. Jam mencet ada si Ucup mencet bawah. Cet ini. Mau di mana, R? Salah. Cup mencet bawah gini, Cup. Oh, salah aja makanya gua bingung anjir. Bodoh. Jalan kaki udah fix. Udah gua sama Pade juga jalan kaki. Bisa enggak? Bisa enggak? Masih bisa kali. Ada mobil di bawah sih tadi. Ternyata kalau udah Ucup terjun, Ucup terjun tapi ditutukin kau gak? Isi dulu darah, Cup. Udah. Habis dah. Semoga aja Cup gua sendirian doang bisa langsung beres ini. Aku juga sampai, Bang. Aku di belakang Baminya. Gua ada motor. Apa ada yang lihat aku? Lihat aku ini, aku lagi naik inian juga. Oh, enggak bisa pakai motor, oi. Motornya rusak. Enggak bisa, emang sudah tinggalin itu motornya. Oke, guys, aku berhasil, guys. Aku sudah sampai. Sudah nyampe. Oke. Oke. Bang Minyo, tunggu aku, Bang. Nyampe nggak ya? Nyampe sih aku kayaknya sama Bang Minyo. Wah, aku, harus... aku pade jatuh. Ya. Mati ya. Diulang lagi ya. Enggak, aku ngelihat dari jauh. Pade salah loncatnya, Pade. Pade lurus. Iya, aku malah lurus. Harusnya kan ke tanda kuning itu loncat dan itu walaupun segitiga Pade jauh dari tebing manapun, makanya disuruh loncat ke situ. Ah, bangki memang. Enggak apa-apa, Pade. Aku di pinggirnya suka Aku kaget loh. Lah, kok Pade lurus? Mau ngapain ke sana anjir? Iya, bangki. Apa-apa. Aku sama Ucup berhasil, Pade ya. Cuman Ucup enggak bisa ngendaliinnya. Dia bukannya mencet bawah tau gak langsung ngambang. Kan gue udah bilang. Jangan ke atas, Bang Ucup. Instruksinya apa tadi kan kata minyak segitiga segitiga. Iya. Tapi nggak tahu pas kan. Gue kira lo udah ngerti cara memakai parasut. Gue pertama kali ini parasut apa? Tadi nggak bisa. Mencetnya mundur. Kalau Bang Ucup mau terbang lebih lama, kalau mau gerak biasa tapi agak cepat, didiemin aja Bang. Ucup mobil lagi, Cuk. Yuk. Ya naik mobil lagi. Ayo biar gue yang ini. Ayo Cuk naik di gue Cuk. Salah aja. Sorry, Ar. Kenapa ditabrak? Mentalnya lebay banget lagi sih, Ar. Ayo, oke. Harusnya mak lu yang dibonceng, kok nembakin mobil sport. Lu bisa gak bawa mobilnya? Nah, diam. Ada... Apa mobil sportnya? Mobil Mustang nih, Bang. Mana? Oh, dari bawah tuh yang putih, Bang. Oh, aneh. Tembak pada orangnya. Mati gak? Udah, Pak. Anjir, gue terkulit. Ini aja nih, Bang. Mustang, Bang. Ini, Bang, yang abu-abu nih. Mana? Oke, sini. Ayo, Cup. Sini, Cup. Ikut, Cup. Buruan, di belakang kita banyak polisi, Bang. Ayar. Oke, duluan, kalian, duluan. Siar. Itu pintunya dirusak. Wah, mobil bagus ini, Pak Dek, Cup. Itu putih, Bang. Turun, Cup. Lu sebelahnya. Aku udah cover nih, dikit-dikit. Mau apa, mau gua aja, mau lu aja, nih. Itu yang mana lah, bebas. Ya udah kita bawa sorong satu aja lah. Udah, Ar, hati-hati sebelah kiri, Mur. Udah belum, Bang Minyo? Udah. Ya, ayo, Pak Dek. Tapi kok kalian gak berdua? Ini berdua, cuma ke mobil satu-satu, Mas. Ini. Daripada, mobil ini cepet lu, Pak Dek. Mobil listrik gitu, Cok. Anjir, cepet. Nih, kalian kenapa lihat situ? Wah, aku dari tadi, harusnya aku mau kayak mobil ini, fix, Pak Dek. Awas, kocak. Cepet, anjir, kayak pakai nos. Allahu Akbar, diserempet. Sama siapa, Pak Dek? Sama Anda. Iya, kan? Iya, mati gak tapi anjir. Gila cepat tuh ya. Tuh si Ar aja kesusul anjir. Gila cup. Bisa-bisa kalau gitu. Wah, bisa. Wah kena bannya. Banyak kena.
Ah iya, kelemahannya di ban, Bang. Emang harusnya mobil polisi sih, Bang Minyo. Oh ya, bawa polisi mah gila, ban bocor juga masih bisa maju. Gimana, Bang Minyo udah nemu mobil polisi kan? Enggak, aku sama si Ucup aja nanti. Ucup, aku tuh. Oh, gua tunggu lu cepet ayo. Nanti tunggu dulu, pelan-pelan aja bawanya, pelan-pelan. Eh, tapi masih bisa kencang, Cup, walaupun udah meledak juga. Udah maju aja lah. Ya udah, ayo. Oke. Okay. Ya harusnya di sini kita bisa lewat bukit nih, Bang, kalau naik motor. Wah, anjir. Wah, anjir, polisi benar-benar jahat, anjir. Wah, darah gua, Bang, kek. Maju, Baminya. Baminya bisa ke kiri ke bukit dulu, Bang. Ya kan? Mampus gua, Bang. Ke bukit ini polisi yang ngejar, Pakde. Enggak. Tadi aku coba ke bukit aman, Bang. Iya kan? Aku kalau udah parah sini aja, Cok. Ikut gua ayo. Mana lu di mana? Depan. Oh. Ini gua lambatin nih. Oke, di depan lu ya. Wah, anjir. Oh, gua ditabrak. Masih ya? Masih licin, Bang Minyo. Hah? Oh, gua ditabrak. Masih ya? Licin. Nungguin lu. Pas gua nungguin lu ditabrak, Cok. Oh, siapa? Gak tahu siapa tadi. Jangan di sini, Cok. Tempat sepi, Cok. Maju aja. Oh, tempat sepi. Tapi ini masih enak loh, Cup, ngebut loh. Ya udah. Mobil putih belakang Bang Minyo mau enggak tuh? Enggak, tapi ini aku masih enak loh, Pak. Bisa ngebut. Aku enggak tahu kenapa kayak masih bisa ngebut gitu. Udah susul gua kalau bisa ngebut, bareng juga sini ayo. Ayo sini ayo. Cepetan, gua sambil pelan-pelan itu, gua sambil tabrakin ini. Lu di belakang gua, Cup. Lu di belakang gua. Lu di belakang. Seriusan? Lu di belakang gua. Ya udah gua ke depan aja. Oh, itu siapa? Oh, Cup ya itu depannya. Kampret kata lu. Aku paling belakang. Oh. Oke, nice. Bisa kita. Gila. Kayak sniper semua penembaknya. Aku dapat award. Oh, mampus. Gua lindes. Polisinya kayak sniper semua, enggak bisa miss nembaknya. Oh, ini apa namanya tuh kata pada itu? Yang cewek Perico tuh kata pada pernah ngomong kayak gitu kan? Ini kata mantan iya, sniper semua. Nanti masih aman gak, Maminyo? Aman, nanti aku nunggu terowongan isi darah full. Wah, wih, Pade anjay. Ya Pade, lawan Pade. Antem mobilnya Pade, ayo. Antem mereka. Lah itu siapa yang jatuh, Ar ya? Iya. Aman gak, Ar? Aman. Oke, aman. Oke. Hampir ku tabrak loh, ku kira polisi anjir. Ternyata si Ar. Ada motor terus tuh. Kita cuma 3-5 menit. Wah, Bang Minyo puter balik aja. Anjir, itu kok licin ini. Ternyata kalau di pasir jadi kayak gini, gitu. Tapi bisa sih aku kendalikan. Ya, ada mobil polisi kalau mau. Cok, gue jatuh, Cok. Wah, Ucup jatuh anjir. Gue jatuh, Cok. Oke, aku cover nih. Wah, anjir rame, Bang. Gue jatuh ini gara-gara itu ada polisi. Ah, ngalangin anjir. Aku kayak... Cuk, bisa kill gak itu? Tembak pada, bisa gak? Polisi ini. Bisa. Tembak pada. Kan gue dapat kata. Lagi pada, tembak lagi pada. Langsung naik anjir. Kok enggak bisa naik lu anjir? Gimana cara? Lu di mana, Cuk? Ini di bawah PA gue lagi berusaha naik. Nah. Ya buruan, Bang. Waktu. Kok mobilnya mana, Pak? Motor Pak mana? Ini bebas, Bang. Ini dua-duanya kosong. Wah, anjir rame, coy. Cuk, lu di mana? Ini gue berusaha naik, Cuk. Tuh susah enggak bisa kampret tuh. Cepetan, Cuk. Ah, itu pada numpang si Ucup, tak polisi kok enggak? Cok, tunggu, itu siapa tuh depan mobil? Hey. Itu pada itu. Pada tunggu, pada. Darah aku sekarat soalnya, Bang. Mati aku. Ya udah, ayo maju, pada. Kita belum ada yang mati, tenang, pada. Jadi pakai yang pakai motor siapa, pada? Cuman Ar doang. Gimana ya? Kita enggak ada motor, pada. Wah, Bang. Ya mati kan. Ah, suram. Oke. Okay. Lalu. Kok gua berhenti sih? Gara-gara tadi nih jatuh anjir. Ucup recek nih, kenapa lu jatuh ke air, Cup? Justru gitu, Cup, karena dia ngehalangin kampret. Anjir. Makanya kita... jangan bilang kali ini gagal dah gitu, bilang aja berhasil mulu dah. Kali ini gagal nih kayaknya. Padahal kayaknya gagal lagi nih, Pade deh. Gak akan berhasil. Iya, lho. Kayaknya, Bang. Aku pengen tahu komen viewers kayak gimana anjir. Wah, anjir, sumpah. Haaah!
Wah, ini kalau pada lihat aku udah super saya 3, Pak. Wah, perutku udah sakit banget. Ntar cup, sabar cup. Udah ini kita makan cup. Kalau loncat itu pasti berhasil. Wah, anjir. Enggak loncat yang mana, Ar? Yang terakhir. Tapi jauh, Ar. Itu jauh banget. Wah, bangke. Ini mobil lagi, cup. Gue nyari mobil lagi, ah. Yang mobil lagi, cup. Lu sama seorang satu sama kayak gue, cup. Apa mau gue? Mau pakai mod lain lagi gue nggak apa-apa gue mah. Mana ya mobil yang bagus ya? Jangan jelek. Nah ini mobil listrik. Eh bukan ya? Bukan. Bukan ya? Ya, let's go. Wah anjir serius lah. Serius kalau enggak ada mobil pakai motor aja lah. Serius sih. Ah, gagal ini jadi bang gagal lagi nih mah. Gua enggak yakin berhasil. Biasanya berhasil sih. Masalahnya ada waktu sih anjir. Kalau ada waktu jadi kayak gini mau enggak mau diburu-buru kita. Nangcup. Wah anjir bener bangke. Ban kempes menyebalkan. Tapi tadi enak loh yang tadi sama ban kempes juga. Kalau bisa pakai mobilnya si R enak nih. Oh ya. Udah aku paling depan gak ada polisi sama sekali cok. Aku di belakang pade. Aku baik lagi pakai motor pade. Aku nemu motor ini. Motor siapa gak tahu aku pakai aja lah. Anjir. So, have any dye packs gone off in the bags? You know because you'd be covered. Oh, anjir lah. Kita harus bisa, Pak Dek. Kita harus hati-hati kali ini, Pak Dek. Slow. Aku maju aja, maju. Ayo, Ar. Aku pakai motor yang enggak ada nose-nya, Pak Dek, tuh malah klakson. Ayo, cuman. Tuh. Motor itu sebelumnya kemana, Bel? Lu harus percaya ini gak bakal berhasil, Ar. Lu harus percaya. Iya nih, aduh. Gak bakal berhasil. Ini gak akan berhasil, Bang. Hati kok. Ambil ke arah-arah bukit juga gak apa-apa, Ar. Aku menemukan mobil bagus. Oke, naik. Gila ya, kita baru sampai sini aja udah kemakan waktu 2 menit, bangke. Awas kau, ah. Kambing nih, mengalir jalan. Oh itu dari tadi, itu tadi hitungnya? Iya, dari pertama kita naik mobil. Baru sadar dia. Gue juga baru sadar, cok. Gitu-gitu hitungnya pas jembatan tuh. Kita udah main berjam-jam ini. Gue itu berasalnya pas, oh jembatan dihitung. Intinya tuh dari pas kita ngambil motor. Anjir, Pade! Kok mengganggu ritme aku, Pade? Wah, Pade ini. Gue juga ini yang nama Bang Ucup sebenarnya. Cup, jauh dari polisi kan? Kalau enggak pakai motor gua, mobil gua. Ar, ayo. Percaya kita gak bakal bisa berhasil. Kita gak akan pernah berhasil, Pak Dek. Gak akan pernah berhasil. Pasti ulang lagi, ayo. Ngapain sih kita main ini kalau kita tahu tidak akan berhasil, anjay. Bang Ucup, jangan sampai nyemplung ya. Enggak, itu mau mobil yang nyemplung. Oke, aku tetap di belakang kalian pakai mobil. Mampus, ketabrak kok kambing. Oke, ini NPC kadang suka mengganggu, Pak Dek. Kenapa, Bang? NPC iya. Suka mengganggu. Kambingnya hati-hati. Jalanan iya. Sebelum jembatan banyak mobil polisi. Tenang, Pak Dek, tenang, Pak Dek. Selama aku yang nyetir, ini akan normal, Pak Dek. Berhentilah menormalisasi kegagalan. Pintasnya ke situ, Kar. Jatuh. Aman nggak pintasnya? Jatuh. Motor kemana? Tapi ada polisi nggak pas jatuhnya? Terluar. Aman nggak, Ar? Aman. Kalau nggak sanggup, Ar, pakai motor mobilku aja. Naik. Aman. Sini, Ar. Gak naik, kan? Lewat bawah lagi aja, nggak apa-apa. Nah, ya. Nah, ayo, let's go, Bang Ucup. Bang Ucup dari depan, anjir. Ada yang mau naik? Iya.
Enggak, aman bang. Bang Minyo ntar loncat mau pakai mobil apa gimana? Aku mah udah ngerti caranya, pakai motor gak apa-apa. Mau ada yang mesti darah lu? Darahku masih lanjut, penuh, full. Aku juga masih... Oh, coba duluan. Udah bawa. Siapa tau si Ar mau masuk di motor mobilku? Menurut aku malah lebih susah sih bang keluar kalau dari mobil ntar pas mau terbang. Enggak, aku kalau itu naik numpang di siapa gitu. Tadi aku berhasil loh, mau Ucup. Nah, di depan ada polisi, tembak pak dek. Oke bang. Oke, aku berhasil di sini. Ya guys, masih 4,5 menit deh guys. Wah, masih lama pada ya? Mati gue. Anjir, ini misi paling susah pada. Depan, polisi kosong depan. Kalau mau nge-heal atau mau ngapain. Nah udah. Kita gak ada sempat nge-heal lagi pada. Terakhir itu pakai perahu pada. Dan kayaknya kalau kita udah nginjek perahu selesai pada. Soalnya waktunya dikit. Ayo kita buktikan kegagalan ini sekarang, Leo. Ya benar sih. Gak mungkin berhasil. Kita gak mungkin berhasil, Pak Dek. Ah, Dem. Cok, cepetan, Cok. Kita harus gini deh. Bang Ucup bareng sama Bang Minyo apa gimana? Bang aku ya. Aja, soalnya aku udah ada ritme sama Ucup. Kita bilang aja nanti gua segitiga ek bawah, oke? Okay? Oke. Okay. Ar, bisa ke atas sini enggak, Ar? Mana? Ini ke atas sini, Ar. Cup, gua udah nyampe, Cup. Ya itu gua nunggu di sini, berhenti. Jangan nabrak gua, jangan berhenti. Sini Ar ke kiri, Ar. Biar aku. Oh, Ar juga bawa motor ya? Iya. Iya, bawa aku. Cepat, Cup. Pade dulu buan, Pade. Pade inget belok ya, Pade ya. Atau ya, Pade mau ngeliat aku, Pade? Pade mau lihat dulu nih. Enggak. Lihat aja aku. Pade udah tumpang aja. Lihat ya. Nih. Langsung kena tembok, Bang. Klik kiri kah? Apa? Klik kiri, klik kiri. Langsung ek. Ek cepat. Arahin ke kanan langsung. Langsung ke itu cat bawah, cat bawah. Udah. Oh, udah. Cat bawah gitu tuh langsung bisa. Iya, udah. Oh, enggak usah, udah duluan. Wah, nyampe kita, Cuk. Pade, 3 menit masih lama, Pade. Enggak mungkin. Cok, enggak mungkin nyampe, Cok. Oh, enggak mungkin nyampe, enggak mungkin bisa. Enggak percaya gue nyampe, anjir. Itu siapa? Jangan. Sangar. Di gua gitu, Cok. Ya aku coba dari Superman di gua, Cok. Oke. Okay. Cup, kalau bisa masih udah dekat pencet bawah, Cup. Kalau nyusup gini langsung mati, Cup. Ya enggak bisa, bawah. Bang. Nah. Langsung air sih. Langsung pas air banget segitiga, Cup. Aku mati, Bang, 2 kali. Hah? Aku udah berhasil sama si Ucup di kapal, Pak Ade. Pak Ade, ini sudah terprediksi kok. Pak Ade, yang aku bingung kenapa Pak Ade harus loncatnya dari situ coba. Kenapa enggak dari jembatan? Sampai kita enggak yakin aku bisa belok, Bang. Lagi ngebut belok. Enggak. Oh benar ya udah, Pak Ade sama aku ya. Cup, tapi lo ngerti enggak? Gue sama si Ar. Oh gini. Ar kan udah berhasil. Berarti Ar sama Bang Ucup, aku sama Bang Minyo. Nah, ya tuh barusan gue bilang kayak gitu. Tenang aja Pak Ade, kan udah terprediksi kok, tenang. Enggak akan berhasil. Tenang aja Pak Ade. Slow, oke? Tapi ini kemajuan yang sangat mendekat lo, Pak Ade. Karena kenapa? Karena Ucup udah berhasil tadi nyampe kapal. Viewer gue aja sampai udah bilang aduh anjir. Okay, tenang guys. Kita akan melampaui rekor ini namanya terlama main Tom Jiro to Hero. Gue takut buka pintu udah sampai pakai topeng lagi, Cup, karakter kita, Cup. Cuma duitnya doang enggak bertambah. Kesel banget aku, Cup, sumpah, Cup, aku kesel banget. Gue bilang, "Lah, pada kemana? Oh, tiba-tiba loncat potong jalan ya." Pokoknya mah Pade kalau nyampe duluan kayak tadi gue berhenti Pade di situ aja titiknya. Iya, pokoknya aku ikut siapa aja lah. Aku aja Pade, ikut aku Pade. Tapi si Ar udah berhasil tadi ya, Ar ya. Udah bang. Wah, berarti udah fix ini, kita pasti yakin nih. Ya, jauh yakin gak berhasil. Iya, gak berhasil ini kayaknya. Aduh, sepertinya tidak akan berhasil kembali guys. Iya Pade udah terus ini gak gagal ini. Aku udah ngambil mobil. Oke, aku udah ngambil mobil. Kayaknya gue gak perlu lihat peta, udah apal nih jalannya. Kayaknya, ini tuh jauh-jauh gak perlu lihat peta, ada apa? Tulisan ya? Kayaknya terlalu sering. Gue juga kayak tahu kok kesini ya. Padahal walaupun ngeliat peta gue, walaupun aku ngeliat peta kayak apa gitu, ini kesini. Iya. Kayak gak ada tantangannya, Cok ya? Ini jalannya, ih ini gak perlu lihat peta gue.
Debatin aja di PS-nya. Buang pelan-pelan. Tarik nafas, buang pelan-pelan. Awas keluar yang bawah, Pak Dek. Sudah pasti berhasil, Pak Dek. Bisa. Bisa lah, apa? Jalan udah apa loh. Wih, ternyata aku pakai mobil. Tenang, aku paling belakang. Aku walaupun nabrak mobil polisi, aku masih bisa bertahan. Wah. Bener, cok, gue apal jalannya loh, cok. Di luar prediksi loh. Iya, sama gue juga. Padahal gue kalau nanya-nanya di jalan, suka apal jalan. Bu, kesini kemana ya, Bu? GPS, gunakan penduduk sekitar. Hai! Acuh! Si Ar, kenapa, Bel? Ar, ikut aku, Ar! Naik, Ar! Mana? Ini ikut aku, Ar! Cepat, Ar! Aku aku pas mau lurus, dia belok, anjir, si Ar! Oke, aku berhasil. Wah, anjir, ada polisi. Aku akan sini dulu sebentar. Oke, hop. Yang bawa motor jadinya cuma aku sama Bang Ucup ya? Yoi, Pak De. Tenang aja, Pak De. Anggap aja ini simulasi latihan untuk menjadi ojek online. Senjata apa yang dipakai si A? Flare, kan? Flare, kan? Oh, pantesan. Nggak ada yang shotgun pendek, Ar. Aku ngerin, ces, tiba-tiba bau lagi. Itu lebih enak, nembaknya range-nya lebih gede. Iya, sebenernya. Wah. Aku nggak akan berhasil sepertinya nih. Sama cukup juga, ih. Gue memprediksi ini gagal lagi deh. Aku udah mau sampai lorong ya. Ya, berarti pade sama aku ya. Pade salah loncat mulu, anjir. Aku takut bang, soalnya kalau di komputer pencet E buat nos itu sama belok kanan kan sama-sama pakai jari telunjuk bang. Oh, pantesan susah. Kalau aku enggak, Pak De, aku analog tekan sama ngegas kan beda, tinggal teng gitu. Gak apa-apa, Pak De, gak apa-apa. Setiap orang itu memiliki kesalahan masing-masing. Wah, gitu. Oh, itu membanggakan diri sendiri anjir. Salah mulu hidup lu. Oh, kan enak ada pakai mobil kan? Gini-gini doang. Asli enak sih. Enak banget. Di sini kosong ya? Kok kosong tuh? Main belokannya biasanya rame. Ini gua isi tuh. Wah, oke. Kita akan berhasil, Pak De. Eh, hey, enggak, Cok. Iya, Bang. Oh, hampir, kaget. Itu mayat yang kubakar tetap masih ada loh. Dari tadi di situ. Salah jalan kayak. Bisa guys, bisa aku tinggal numpang doang ke Bang Minyo di sini. Oke. Hei. Cup. Ucup kemana lu? Ikut, Cok. Hah? Cup berdua ini mah. Berdua. Aku bawa motor bang Ucup. Ucup tuh bawa motor tuh. Gua itu. Cuma masalahnya nanti pas terbang gimana? Gak apa-apa, aku bisa pakai ini, pakai mobil. Oke. Terlalu bang Ucup. Motor bang Ucup jatuh kan? Iya jatuh. Gua mesti mati dulu kalau punya motor. Jadi gimana? Gak mungkin mati dulu Ucup. Ini bang Ucup. Bang Ucup. Ya udah aku pakai mobil sama Pak De ya, gimana? Ya Pak De. Oke bang. Siap dia pakai naik motor ini. Belok Pak De, belok Pak De. Sini aku. Gua udah apa Pak De, enggak perlu pakai lihat ini. Tenang aja Pak De. Oke. Tunggu di awal jembatan ya, Cok ya. Terus Pak De kalau pakai ini parasut mencet bawah Pak De, jadi enggak mesti ngambang tuh enggak? Oh, udah ngerti kali Pak De kalau gitu ya. Kalau parasutnya udah aman, Bang. Oh. Cuma menyesuaikan lompatan. Kayaknya mobil juga bisa sih, fix sih. Kalau yang aku tahu. Nah, mantap. Mana ya? Wah, masih 4 menit, Pak De, masih lama. Bisa nih. Nah, Pak De, tunggu dulu Pak De di sini, Pak De. Udah, Pak De pindah.
Mari pindah mobil. Let's go guys. Nah, Ar, ambil Ar. Eh, Pade. Hop. Iya, ayo. Hop. Naik, Pade. Bawa motornya. Iya. Siap, Pade? Yes. Ya. Gue nanti siap-siap segitiga, ek bawah. Segitiga, Pade. Langsung ek, Pade. Ayo, Ar. Oke, langsung ke arah itu perahu, pecat bawah. Aman, Bang. Nah, gitu kan? Bisa kan? Bang Ucup sama Ar aman kah? Ucup nyungsep bang. Si Ar tadi ngarahnya ke sini. Ah, tidak. Tidak, Ar, kau menyakitiku, Ar. Bang Ucup gimana? Ucup mati. Sekarang Ucup yang mati. Maksudnya ini kayaknya tingginya harus berempat, Bang. Oh, tapi waktu masih lama, bisa jalan kaki, waktu masih lama. Ada mobil, Bang, tadi, Bang, di bawah, Bang. Mana ini anjir? Anjir. Padahal aku udah bener. Oh ini bisa, ini masih bisa kalau kalian jalan kaki. 3 menit loh. Jalan kaki. 3 menit loh, 3 menit loh. Masih di sini. Oh, sini bawah nih. Kalian jangan bilang ya akhirnya dulu, guys. Oke, ke air pada nyebur. Bentar. Oke, udah berhasil aku. Oke. Masih aja nabrak banget. Cup, pelan-pelan, Cup. Lu kalau jangan sampai jatuh, Cup. Cup, pelan-pelan, Cup. Cup. Gua ngeliat Ucup ngeri anjir di sebelah layarnya. Tadi tuh di atas itu dekat situ ada mobil, Bang, pas aku nyampe. Ah. Ya, Bang Ucup mati. Enggak, Bang, harus dua motor sih, Bang. Komennya apa lagi ya gitu enggak? Ya enggak. Ya lagi. Tapi kita mobil bisa, Pak, Dek. Iya sih. Kita mobil bisa. Bukan. Tadi, Cok. Ucup terjun salah. Enggak, gua udah benar segitiga, cuma si Ar agak ke kanan. Enggak tuh katanya. Lu mau nyalain orang lain lu. Oh, enggak percaya lu. Enggak percaya lu aja nih. Blokin dekat di awal aja. Percayaan. Tapi Pade udah ngerti kan cara aku tadi? Dia rekaman gua kalau enggak percaya, Cok. Susah, Bang. Aku dari awal ngerti, cuman kayak aku bilang, tombolnya sama kanan itu tuh di oh, benar. Telunjuk semua. Pade. Aku mencet maju W pakai jari tengah. Mencet belok kanannya D pakai telunjuk dan nosnya E di telunjuk juga, Bang. Berarti emang bener, Pak, susah anjir itu nekan tombolnya. Oh, Bang Ucup mentalnya ke tanam kayaknya. Oh, Ucup kayaknya terjun, cuman terjunnya tuh dia mengarah ke segitiga itu otomatis, cowok ke belah kanan, lalu ngucet E. Iya, Pak. Kan sama kayak lu tadi. Terbangnya ke kiri, kan. Wah, jadi cepet gitu. Astagfirullahaladzim. Ucup mati. Oh, udah, bom Pak. Itu mobil belok. Ih. Pade, kita harus dibom nih, Pade. Bunuh diri, Pade. Ini enggak akan beres, Pade. Udah, gua lagi, gua cuma. Gagal ini. Tembak aku, matiin cepetan, matiin cepet, ayo. Mobil tiba-tiba belok, tuh anjir. Ucup, kenapa harus mati, Cuk? Bukan mobil polisi itu. Ucup Richard die. Pade, udah merasa masih semangat? Enggak, Pade. Pade besok masih libur, Pak, enggak gua tanya. Masih dong. Anjir. Sampai kami. Anjir. Berlama-lama kemudian. Kali ini kita pasti bisa, Pak Dek. Jangan menyerah, Pak Dek. Tidak yakin. Aku juga tidak yakin. Jangan menyerah. Ah, bodo amat, gue pengen menyerah. Tenang, guys. Masih aman, Ar. Kalian Pak akan... Kalian restart, Pak Dek. Akan warek durasi. Udah, Bang, udah. Kalian akan warek durasi, tenang aja. Biar lagi menjadi Bang RTP di Kayo Periko. Cuma dia nggak bisa berkata kasar. Ini kalau Bang RTP ya langsung. Aduh, binatang. Kayo Periko part 2 ya, guys, ya. Nanti. Takutnya ini juga 44%, kampret. Sebentar nih, beres. Udah ngulang berapa kali kita, guys? Coba ada yang bisa nebak gak ini si quiz nih? Pade bakal kasih hadiah udah berapa kali? Itu ya, Pade. Ada rekamannya. Ayo, yang berhasil nanti Pade bakal tokan booster ya, Pade. Aku bakal nyari mobil. Gak ada mobil bagus . Anjir, gak ada mobil bagus, Pak Dek. Udah, pak motor aja, Cok. Di
Jadi gimana nih pada nih? Kenapa tuh bang? Mau pada loncat sendiri apa sama aku lagi? Enggak, aku tetap harus nebeng sih kayaknya. Pada nebeng. Karena itu kontrolnya susah. Waduh. Tapi kalau di parasut kayak pada udah bisa kayak tadi. Kenapa tuh? Polisi nabrak ya? Polisi nabrak. Ya kan memang tugasnya lagi biasa. Oh lanjut dari belakang. Lanjut. Seriusan? Enggak maksudnya. Ya aku udah sengaja nabrak polisi bang. Iya kah? Ya udahlah. Apa ya? Iya. Ya. Aku pengen jadi pengen baca komen Pak Ade. Bacain Pak Ade komennya Pak Ade. Sampai jam 4 subuh sih kalau prediksi mah. Terus kata Alvarez, Bang RTP beruntung gak ikut misi yang susah. Terus kata Valan, tapi kan udah hafal misinya Pak. Duitnya juga gak ngurang banyak kalau kita ngulang dari awal lagi Pak. Iya kah? Iya. Yuk. Enggak sih. Dari awal lagi kau. Gak yakin aku guys. Case ini nantinya bakal bisa diulang lagi. Mungkin kita akan coba next, coba lagi lah. Sama Bang RTP kita. Ya dia juga merasakan tuh dari tangan kita ya pada ya. Kayaknya si Ar, kayaknya si Ar lebih cocok di mobil ya bareng aku. Soalnya tadi dia kayak gitu, dia nembakin aku nyetir. Eh pada kita di motor pada. Tapi yang paling penting intinya. Eh salah kalau mobil. Sana. Salah. Nanti lu naik motor, dia cari mobil kabel. Siapa yang nabrak lu? Siapa cok? Tadi lu yakin emang. Ya kamu dia gak bilang apa-apa. Tuh kan? Anjir lah. Ketawa doang kan? Pade kenapa anda nabrak si. Ucup pade? Kenapa cok aku cok? Kenapa lagi pade? Ini wah aku udah cup aku dapat mobil listrik lagi cup. Pake. Ayo Ar naik sini Ar. Ayo Ar gas gas Ar. Ayo ayo. Nah tunggu sampai jalan sampai jalan sampai jalan jadi tempat sepi. Oh, ayo sini naik, Arnegar, cepet ah. Oke, okay. Wah ini nih baru nih enak nih ngebut kita nih. Aku tapi tetap butuh dua motor, Pade, Pak sama Ucup tuh, kalau bisa duluan. Oh si Ar masalahnya mainnya di keyboard juga, makanya tuh susah ya. Atau Ucup loncat ngerti gak Ucup? Lo udah ngeliat kali cara gua? Ya nanti kita barengan. Coba nanti aku coba deh bang, aku coba ini jari. Atau mobil berempat gimana? Enggak, jangan sih bang saranku. Enggak, aku kayaknya aku bisa coba pakai motor bang. Iya kah? Tapi Pak Ade pakai jari tengah ini mencetnya nanti. Ah tapi nanti jari tengah Pak Ade nanti terluka gak? Biasa dipakai apa gitu? Apa pula? Aduh, makin malam makin error anjir. Ya takutnya. Polisinya naik ke kebun anjir. Ngapain polisi naik ke kebun? Lihat. Wah, anjir ada yang naik ke atas. Bangke. Tenang. Walaupun bannya betus masih cepat ini mobil. Gimana Bang Minyo? Perlu mobil masih, polisi kan? Masih tenang aja. Mungkin nanti pas masuk gua atau kita butuh mobil baru. Guys, ini polisinya semakin sedikit. Apakah gamenya mendetek dan dibikin jadi lebih mudah, kah, guys? Iya, di peri SC itu, kan. Kalau Resident Evil kan, you want to peri SC? Lihat, polisinya makin dikit banget, anjir. Ya, ada polisi banget pada itu. Iya, dikit banget. Tenang, pada aku akan menyusul. Ternyata... Dokter mobilnya limit. Wah, ini udah yang ke-100 kali katanya. Yaudah, kita lolosin aja. Kasian ya katanya. Kasian katanya. Sambil bisik-bisik ke staffnya, kasian ya. Jangan mau Ucup, nggak ada orang kan? Iya, nggak ada tuh. Tadi cuma polisi doang sendiri, pada yang nembakin. Mobilnya nggak ada. Wah, dia. Wah, di nerf aja. Bener, pada tuh bener. Wah, gua nggak terima ini, sumpah gua. Gak ada. Meremehkanku ini game tuh. Ini. Wah, kita harus mati lagi, cowok. Kita harus mati lagi, abis susah. Ya cuy biar terlihat sama penonton kita protes cuy. Maksudnya kita biar kita enggak terlalu misalnya pengen hore akhirnya gampang gitu. Wah, aku enggak suka ini. Kok anjir ini gara-gara betus, Bang. Iya benar, Pak Dek, tuh polisinya jadi astagfirullahaladzim. Tuh, polisi kocong pun Ucup jatuh tuh. Cuy, tolongin, cuy. Cuy, tolongin, cuy. Aduh. Jauh. Cuy, cepetan, cuy. Jauh, cuy.
Lagi pula gue di mobil, mobil berdua. Pade, tolong aku Pade. Itu okay. Mobil lu ada lewat mobil. Bang Ucup tapi motornya kemana? Ditinggalin soalnya banyak polisi di sana belakangnya. Oh, si Ar bisa kali ngambil motor Ucup kalau bisa. Ah, gue dikejar-kejar. Gak tau, gue udah deket sama Bang Ucup. Balikin Pade, motornya balikin. Mau ngambil motor lagi apa gimana Bang? Gak usah. Yang penting satu syarat motor dari kita udah dapet satu aja. Kayaknya untuk syarat doang sih. Untuk nge-trigger itu. Soalnya tadi Pade mobil posisinya 4. Nah, ambil. Turun, Ar. Ambil Ar. Bawa Ar. Lumayan itu. Lumayan walaupun bodong juga. Oke. Keambil gak, Ar? Wah, anjir. Ambil. Wah, jatuh gua. Wah, jatuh cup. Oh my god. Jatuh, cup. Oh my god. Ar, tolong si kunyuk, Ar. Wah, anjir. Gua enggak tahu lewat mana, cup. Itu di atas. Salah jalan sampai lu makin ngejauhin si Ar. Iya kah? Ya ada mobil nih, Bang, di atas di depan lorong ada mobil putih nih. Ar, aku jatuh, Ar, gimana ini? Ar. What the fuck, man? Banyak. Gila ini polisinya bener-bener anjir. Ini banyak banget ini. Ya udah kabur aja duluan. Nih, disiapin mobil di sini nih, ayo. Berjuanglah. Aku harus lari dulu. Ayo. Gimana Pade, apa kita balik lagi Pade? Enggak, aku depan. Tadi si Arp depan. Oke, Nas. Oke, sini Ar. Terus jatanya buang PA berat itu larinya. Ar, oke. Okay. Oh, penyelamatku Ar, maju. Gas. Si Pade. Bangke emang ini nih. Sini, Pade, di mana Pade? Ini aku di sini, Bang. Oh. Wah, mampus. Wah, terjun kau. Wah, selamat anjir. Udah pakai motor aja gua, aku numpang. Ini ada mobil polisi di sini, Bang. Putih. Ya udah, numpang doang dipakai Pade. Gimana nih? Pakai sama aku gimana? Aku di motor aja lah, parang lah. Oh, tapi ini udah dua motor, udah gas aja kalau dua motor mah, Bang. Berarti Pade sama aku. Tadi kan si Ar berhasil. Eh, 4 menit Bang, anjir. Ini mepet banget ini. Mepet, tapi ini masih ada waktu pada segini. Kita harus pakai ini nih. Shotgun. Wonyo, mati. Ya, mati, mati polisinya. Oh, Ucup yang nyetir? Iya. Aku harus pakai senjata apa ya? Jadi ini shotgun. Nah, di depan ada polisi pada, kita kill pada. Langsung atur aja nih Bang, siapa sama siapa? Oke. Berarti ada mau sudah tepar nih. Berarti Ucup apa, Dek? Hah? Boleh Bang. Oh, tuh Artur Nar. Biar aku yang nyetir ah. Nanti Pak dia nyetir ya. Soalnya gue selalu disalahin. Astaga. Bang, tipis Bang, 3 menit Bang. Ya. Kita bisa sih. Set, yang penting kita duduk di apa perahu kayaknya udah beres sih. Ini Pak gue lagi nih Pak di sini nih. Oke, naik. Naik Pak Dek, itunya. Ntar dulu Bang, coba awas dulu. Wah, wih, wih, ternyata aku sama si Ardi iniin ya. Oke, aku berhasil. Kalian berhasil gak? Nih, siap. Ngebut, Cup. Tadi. Oke, segitiga, Cup. Awas kena batu, Cup. Awas kena batu. Minyuk. Awas kena batu, Cup. Aku ngeliatin si Ucup. Pencet bawah, Bang. Bawah. Siap. Nah, lu kena kalau enggak pencet bawah lu ini, Cup. Ya kan lu pencet bawah juga. Wah, berhasil ini fix kita, Cup. Yeah. Jangan. Itu kata terlarang, tidak jangan. Wah, berhasil nih. Hashtag kita berhasil dalam waktu 2 jam, guys. Pasal kita take video lebih dari 2 jam. Live stream gua aja 4 jam, Bang. Dan tahu gak Pak, ada fakta menarik. Setiap kita ganti handphone itu udah keberhasilan. Oh benar, oh aku berhasil nih. Aku jangan nyem. Cuk. Oh, cuk. Ya tapi. Wah, cuk. Nyasar ayo. Nyasar gimana, cuk? Cuk nyasar, weh.
Ya, lari-lari, bisa lari. Enggak, ini terjal enggak? Bisa, oh enggak, enggak. Cep, bisa nyebur, langsung nyebur aja berenang. Kalau berenang, tolong itu izinin itunya. Oh iya, ya, aku akan... Ada mobil. Mobil, Cep. Aku jemput Bang Ucup. Gak bisa, Pak, deh, kayaknya. Enggak, pakai perahu aja. Bisa enggak? Yalah, bisa, perahu. Aku bakal muter. Mundur. Oh ya udah, aku naik dulu, Bang. Kalau gitu, Bang. Oh iya. Pade, cepetan, Pade. Enggak jauh, enggak terlalu jauh. Wah, bisa, Pade. Ucup di itu di depan. Ayo, Pade, kita berlomba. Kita berpetualang seru. Berpetualang. Ayo cepat ikan. Ya, mundur, Bang. Jangan lama ikan. Mana Ucup? Woi, sini. Good. Naik. Move. Segitiga. Gas, Bang. Wah, wow, masih lama ternyata, Pade. Bisa ada titik tapi di depan, Bang, kuning, Bang. Masih lama enggak? Oh, udah enggak ada waktunya. Udah enggak waktunya, udah beres. Aku tumbang, Co. Oke, guys. Mungkin tumbang, Co. Ini tuh di sini di Basoka. Titik kuning arah. Titik kuning arah apa? Yes. Enggak tahu di sini kita lawan bos lagi, Co. Cuma cek poin doang, Pak, di sini. Yes. Wey. Kambret nih orang, hahaha. Dia dapat bagian yang besar mulu ini orang ini. Kayak baru lagi teman kita. Kusam-kusamnya lihat pada muka-muka kusamnya pada. You did it. I know I didn't do much but you. Pade, Pade. Ini percobaan berapa kali, Pade? Apa kata viewers, Pade? Mereka merayakan dong. Let's go, finally gitu. Aduh. Semoga internetnya dan tidak ada mati lampu. Karena mati lampu dan internet adalah kegagalan kita yang terakhir. Gua ngeri pas gini mati lampu, cekrik. Are you kidding me? Picnic and the hike in the woods, all the selfies, and the hope, and the time we were rollerblading, and we watched the sunset, and we stayed up all night talking. Ini kenapa jadi tentang piknik kayaknya? Oke lah guys ya. Kenapa katanya Piwan? Gak cuman 4 jam. Itu muka Pade kenapa, Pade? Itu kenapa, Pade? Jamur bukan, muka Pade kena jamur bukan? Kalau habis ketembak-tembak kepukul gitu kan, Bang. Aku sama Bang Ujib tos dong. Bye-bye. Wah, akhirnya kita bronze. Gua enggak peduli bronze. Beres anjir. Platinum, guys. Aku paling besar harusnya sih. Ya, 812.000. Kok 800 ya? Iya, kan itu nih, Bang. Donut quit restart-nya kita gagal tadi. Lumayan tapi, Bang. Kita ulang lagi, Pak, dapat 1,5, Pak. Tuh, totalnya 1,3 kita naik. Weh. Kalian dapat berapa? Sama. Ah, sama kali, enggak tahu juga sih. Huh. Akhirnya, guys. Ada musiknya, anjir. Gils. Weh, komplit. 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 Musiknya lagi. Si A sama Bang Mi mau janjian, yuk kita ke oi-oi. IP Echo Trade Unclock like Electro. Electro yang mana? Oh, yang tadi yang dipakai. Yang tadi, Bang. Tenang guys, besok malam rencananya kita akan mainin di sini lagi kok. Enggak, Pak Dek, jangan. Oke guys, mungkin konten kita sampai di sini aja, guys. Jangan lupa apa, Cok? Main dan subscribe, dadah.